Halo semua, selamat datang di unboxing digital sebuah event di mana saya bersama rekan-rekan saya para pembicara akan memberikan sesuatu yang spesial buat kalian yang hadir di acara ini. So unboxing digital adalah salah satu event awal permulaan dari Standout out digital. Nah saya akan present sedikit, jadi saya ingin welcome teman-teman yang hadir di sini. Ada dari cilacap, halo cilacap, malang, jogja, jayapura, wow all over Indonesia. Thank you for coming. Ya saya yakin selama tiga jam lebih kalian akan mendapatkan inspirasi, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten-konten yang bermanfaat, terutama untuk kalian yang sedang melakukan kampanye digital atau sedang melakukan transformasi digital. Ya, saya bicara kemarin dengan pembicara. Hari ini kita akan seru-seruan, ya kita akan share apa yang mereka sudah jalankan, apa yang mereka sudah pelajari selama mereka berkarir sebagai pemasar digital. Dan berharap anda bisa menemukan manfaat besar di dalamnya. Dan nggak cuma itu ya. Momen kali ini kita juga akan uh, kehadiran teman-teman rekan-rekan dari SEMRAS. Yay, ya. SEMRAS merupakan platform all-in-one digital marketing tools yang hari ini akan mengisi acara unboxing digital juga. Nah, sebelum kita mulai, saya akan sedikit membuat uh, memperkenalkan ya tentang stand out digital sendiri ya jadi stand out digital kita adalah brand ya kita adalah sebuah produk dari PT Doksa Digital yang memilih dua misi ya misi kita yang pertama adalah untuk memberikan akses untuk practical tools digital marketing kepada uh, pebisnis pemasar di Indonesia seperti kita tahu ya contoh SCM Press adalah yang pertama kita ajak kerjasama ya kita tahu ada permasalahan di pembayaran kartu kredit dan lain sebagainya, terutama untuk lokal support. Nah, teman-teman di out Digital nih, kita berkomitmen untuk memberikan akses. Jadi, ini bisnis mission kita. Tapi nggak cuma sekedar itu, kita punya community mission, ya. Community mission berarti untuk provide akses tentang edukasi. Ya, saya sendiri sudah di bisnis ini. Di bisnis pemasaran digital, udah lebih dari 10 tahun, ya, mengembangkan brand loksa digital sebagai digital agency di Indonesia tapi saya pelajari ya ternyata banyak bisnis itu banyak rekan-rekan yang eh, pro kontra antara digital marketing metode digital marketing bagus seperti apa sih ya platform yang bagus seperti apa sih Google Ads Facebook Ads dan lain sebagainya nah kemudian eh, saya beranjak dari sana kita berpikir mungkin sebuah komunitas di mana kita bisa saling berbagi ya komunitas di mana kita bisa saling melengkapi akan jadi baik gitu ya kita sudah kemarin Running satu acara dengan komunitas Google Ads Indonesia ya, jadi Google Ads Indonesia komunitasnya yang unofficial ya, yang dibangun oleh Renra kita sempat membuat sebuah acara klinik Google Ads. Nah ke depan kita akan bikin banyak acara lagi tentang mindset, tentang SEO, tentang email marketing dan lain sebagainya. So hopefully kita bisa menjadi platform di mana kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama seperti misi dari Stand Out Digital ya. Dan untuk kalian yang baru masuk ke platform digital, kita mau juga membuat talent-talent Indonesia, kalian punya panggung, ya nanti kalian juga bisa berbagi. Jadi stand out digital bukan cuma sekedar Victor, bukan cuma sekedar Ryan, bukan cuma sekedar Harry Ardin, bukan cuma sekedar Anas, ya. Tapi mungkin nanti akan ada talent-talent lain yang akan mengisi dan saling berbagi. Itu adalah dampak yang saya mau dari brand stand out digital ini. So, sebelum kita mulai, sedikit shout out buat uh, para sponsor para pendukung acara ini ya ada SEMras ada social selling ada AtPika biar SEO Tovidev, dan dewa web so thank you buat kalian yang sudah uh, mendukung acara unboxing digital ya nah nanti masing-masing pembicara -masing akan memperkenalkan diri ya kita akan mulai dengan materi kita yang pertama ya kita akan kedatangan seorang uh, ini perempuan dari Rusia ya Oke, saya akan perkenalkan pembicara kita yang pertama dari event untuk uh, unboxing digital ini. Siapa dia? Mari kita lihat. Okay, we are live. Hello Anastasia. Hello, to... Hello everyone. Yeah, we have people coming from all over Indonesia from Bekasi, Depok, Bandung, Malang, Chilat, wow, all over the city. So great. Yes, that's fantastic. So, are you ready for your presentation? So, this is even for us as well because at the same time we are doing unboxing digital and ACM Ras is doing a, a commitment to empower uh marketer and business owner in Indonesia, so what do you think about about this event? This event is just a perfect perfect opportunity for us to you know stand out loud and to say it that SEm rush is going to be become more powerful in Indonesia and that we are very interested in delivering even more value to our customers in Indonesia. so thank you for that <laughs> okay, so what do you have what SEMrush have for Indonesian marketer and business owner so come on let's let me let me share okay. what i have to show you today so guys first of all thank you for having us and welcome to this wonderful event uh, my name is anastasia zemskova i represent SEM rush today i am a business development lead for strategic partnerships and development at SEM rush and what i do is I help uh, our company to uh, empower SEM Rush presence in different markets all over the world with the help of uh, strategic partners. So let us start from the basics. What is basically SEM Rush and why we've decided to strengthen ourselves in Indonesia? What is that about and, and why and why? So, talking about SEM Rush, uh, we can say that this is a unique all in one digital marketing platform, having a lot of data around everything which might be connected to digital marketing tools and to uh, greater performance of digital marketing and digital marketers. So, we are more than 800 employees, 12 years in the market with 6 million users all over the world, and with more than seven offices uh, distributed throughout the world so basically here i am today talking to you from st petersburg russia having like an, an early morning well not as early anywhere but still uh, welcome and glad to give the speech on sem rush let us see what sem rush has been about throughout all of those years so we have started in 2008 from two tools basically from keyword analytics and from advertising research and by now we are having more than 40 tools in place which are covering almost every aspect of digital marketing and can help every digital marketer to improve online visibility and to deliver even more value to end customers to uh, uh, win the market so, among the brands that are currently growing with us all over the world are such names as Forbes, Deloitte, and Decathlon. So, a lot of guys are using our smart data for empowering digital marketing and better performance in, in different fields of marketing um, being presented online. So, what we have inside is basically not only SEO empowering tools, but also traffic analytics, the data which are coming from more than 200 million real users and 1 billion events analyzed per day, domain analytics, backlinks, display advertising and keyword analytics. So we're truly global, not only because we're having offices in six, seven locations, but also because we're having more than 140 geographic databases to be able to deliver value to the customers in, in every country all over the world. We are not only SEO empowering tool, even though we have started from SEO toolkit uh, plus advertising toolkit, but still we are a lot more than just that because we are covering not only analyzing competition and on page sale, SEO, SEO technical SEO, but also content marketing, advertising, competitive research and social media. So um, for example, we have the very biggest keyword database in the world. And compared to all our competitors, we are the best performers in that. But that is not all, because we're having a lot of tools under one hood. So we can cover almost every aspect, just as I've said, uh, of digital marketing and help every digital marketer, notwithstanding if he or she is a content marketer or an, a PPC uh, specialist or performing some competitive research as well. All of that and even more can be found under one hood and one product, which is SEMrush SaaS digital marketing platform. So why Indonesia, you might ask me? Well, the reason for that is that Indonesia is one of the five fast-growing fast countries right now uh, and are mm, um, Planning is and is planned to grow even more, so to say, because uh, according to uh, um, the report which has been done by Visual Capitalist, by twenty thirty, Indonesia will be the fourth largest economy in the world by GDP, which is very very promising for us. And this is not all; like Indonesia is not only growing in terms of GDP, but of course it is growing in all of that digital marketing and innovative development. Country, which is very promising for SEMrush as well. And here you see some stats about what SEMrush has to offer to its users in Indonesia. It is not only more than 9 million desktop keywords for domain analytics, it is more than 16 million desktop domains for analytics as well, and 252 million of keywords available in Keyword Magic Tool done by sem rush so we're really solid in the data that we are having in indonesia and we are planning to have even more because what sem rush is famous about is that we are closely listening to what our users is telling us and we are very attentive with the feedback that we are collecting and the only reason why we are improving our tools and adding even more data to different toolkits is because our users are asking us to do this so together with you guys we're going to be able to empower SEM Rush even greater in Indonesia because we're capable of doing that. Why SEM Rush is innovative? Well, it is not only because of the data that we're having inside under the hood, it is not only AI or big data, it is also people that are working inside of SEM Rush and the teams which are created and nurtured to be able to deliver more to you every week. So we are releasing new features all the time. We are committed to delivering the best experience for digital marketers all over the world. We're listening to all of the ideas and make your dreams a reality. We are very fast in a fast changing world and the pace, the higher is pace, the uh, more like value and the more interested we are in delivering more to you. And versatility of data is also very important for us. So we're collecting uh, the data from different sources and presenting it to you but we are also very open uh, for you to uh, create different um, integrations with our data so that you could combine the insights that you are getting from different types of tools and from uh, different sources so big data for smart decision making it is about seo brush so SEM Rush is not only about the data that we're you're getting, not only like raw data and just figures. Of course, it is about business insights. So, SEM Rush is working, uh, like giving you Google Ads insights, giving you ideas on how you can improve your uh, uh, SERP visibility. It is also analyzing different uh, like mobile uh, sources, so that you could not only check your visibility on web application on web, like but also check it on mobile. Because you can switch to, uh, easily between platforms and see how you can uh, gain more and how you can improve your digital marketing efforts. This is visibility beyond Google, of course, and it is not only keyword research and machine learning mechanisms inside, but just as I've already mentioned, it is all that and even more uh, to be able to deliver value. So, um, yeah, using SEMrush, you will gain uh, report builders. API, so raw data extracts that are going to be available. Projects sharing that will be uh, open for creating like different projects and to track different metrics and their changes throughout the periods. Task management, customizable dashboards. So SEM rush is easily adjusted to fit the needs of your team and all of the workflows that you're already having in place so semrush is a great tool that's true <laughs> really powerful number one in the world all in one like able to fit the needs of all the digital marketers notwithstanding what exactly they do in marketing in a digital marketing world but another question why semrush and stand out digital like what exactly are the key value proposition that we might bring right now to indonesian market with the help of our partner so first of all here is the list of all of the value propositions that we are able to deliver right now in Indonesia, starting from today, it's premium support in Bahasa. Now we're having our first line support specialists that are ready to share their professional advice and expertise uh, with you in your native language, so that it is easier for you to get an immediate assi immediate assistance and to deliver and to gain even more out of data that we are delivering to you. It is also consulting and training, so standout digital marketing gurus uh, they're really very 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 seasoned professionals will be able to share some insights with you based on sem rush data and we'll be able to learn you to, to, to teach you how exactly you might use the data to be able to extract the most valuable business insights out of it and to be able to utilize the tool in the best possible way then of course indonesian digital marketing community it is great to be here guys today and to be able to communicate with you and to see this great traction of digital marketing growth in indonesia so for now we will have a platform to do that starting from now on powered by standout digital so that standout digital together with semrush can deliver some insights to you uh, so that indonesia can grow together with SEMrush in expertise in digital marketing in the whole, and of course, custom business solutions. So, different packages, some special offers, and uh, your boldest business dreams supported by SEMrush data. This is now unlocked, and this is now very, very uh, soon to come. So, we will be very happy to support Standard Digital in this efforts to deliver SEMrush to Indonesian users and to see how together. we can improve everything that we do in terms of digital marketing and improve the quality of digital marketing job that we are doing every day. So, thank you for your attention. Um. Oke, okay. so itu dia guys buat kalian yang mungkin, <laughs> tadi saya sempat lihat di chat kalau uh, bahasa Inggrisnya mungkin agak susah dicerna. Oke, okay. uh, Anastasia, so, uh, we going to give all of the attendee access to smras right so that's a good news so after this event all the participant who registered jadi semua orang yang terdaftar di unboxing digital ini akan mendapatkan akses ke smras untuk kita mencoba sendiri so all the participants will, will be hands on themselves with SEM Plus, right, Anastasia, right? Exactly. And this is a unique offer. It won't be like available all the time. It is only for a limited number of people. And we're happy to have you like yeah. being a part of that. yeah. So welcome. Dan uh, nantikan sampai akhir acara, karena nanti di akhir acara ada kolik dari Anastasia, yaitu German Levit yang akan memberikan kita insight ya Bagaimana dia mencoba membongkar strategi marketplace seperti Tokopedia, buka lapak, Blibli dan lain sebagainya. So pastikan anda tetap nonton sampai akhir ya acara ini. So Anastasia, really thankful for you, thank you for your time, yeah, thank you for uh, being with us today. So uh, looking forward for successful stories, successful testimonial for all over Indonesian SEM, user, right? Okay, exactly, exactly. Thank you Indonesia. Have a nice day. Yeah, thank you, thank you. So, buat kalian pembicara selanjutnya ini adalah seorang yang uh, apa ya? Saya bilang seorang yang sudah malang melintang lah di dunia uh, digital marketing ya. Seorang penulis buku ya, seorang pemimpin dari uh, sebuah agensi di Jakarta. Ya, yang fokusnya salah satunya untuk web dan SEO, iklan, dan lain sebagainya. So, kita akan lihat siapa dia. Mari kita lihat profilnya berikut ini. So, Rian Cristo. Wow, halo bro. Hai yeah. hai bro. Thank Kalau you bro dari udah bahasa Inggris oh, kan semangat nih. Bahasa Indonesia nih. wow, selagi di si Indonesia kan, ya. Masih Si bukan masih di kantor, masih ke di kantor sendirian cuman bedanya sekarang karena PSBB BBD di uh, kantor uh, masih sangat sedikit orangnya. Nungguin untuk balik lagi ke normal tapi kayaknya dalam waktu dekat. Bagaimana bro? <laughs> so thank you udah mendukung acara Unboxing Digital. So based on your experience lu kan uh, pengarang buku uh, Digital Marketing Concept. Yes. Jadi kalau kalian para peserta yang belum tahu apa itu buku uh, Digital Marketing Concept kalian bisa ke toko buku terdekat ya. Kalau nggak salah itu sudah kapan launching? Tahun lalu ya atau dua tahun lalu ya? Dua tahun, udah dua tahun lalu. Sudah dua harusnya, tahun tahun ini buka, har harusnya tahun ini buka, uh, harusnya tahun ini luncurin buku satu lagi, tapi belum, uh, belum dibuka word documentnya, jadi belum ditulis. Oh, okay. <laughs> <laughs> nah uh, terus terang buku itu adalah dasar ya. Uh, saya sampai punya tiga karena setiap tim di kantor saya, Kayak Thank you. harus baca itu dulu buat kita frekuensinya sama nih paling enggak Yes, Keren. Uh, siap gak nih untuk mengimpartasi ya para teman-teman yang ada di acara unboxing digital ini, para rekan-rekan pebisnis pemasar ya untuk dapat insight nih dari pengalaman di kau ya melakukan digital marketing. Siap. Apa sih yang bisa kita lihat? Apa yang kita bisa fokuskan? Apa yang bisa kita improve dari kampanye digital kita? Siap. Yang penting uh, kita, saya akan share mengenai pengalaman saya bagaimana kita bisa mulai ke digital marketing apa yang mungkin dari teman-teman punya pertanyaan yang sama gimana sih mulainya apa harus diketahui di digital marketing itu kayaknya uh, cukup luas tapi kok kelihatannya gampang apa harus dikerjain jadi itu yang akan saya share pada teman-teman pada siang hari ini di uh, sign up uh, stand out digital wes hmm. thank you ya thank you oke okay. siap presentasinya oh sambil dia mempresentasikan oke okay. ada yang nanya di YouTube nih nama bukunya hmm. digital marketing Concept. Ya digital yes. ya. makan konsep. Ini bukunya? Wah itu dia tuh bukunya. Ya nah. ada di kota Ubu, Gramedia, Gramedia digital, Gramedia toko, uh, Gramedia di terdekat. Kalau nggak tutup bisa diambil di situ. Di situ. Ya. <laughs> eh, Kalau nggak salah ya, endorse ya. Gue lihat di itu ya kutipan kutipannya hmm. ada banyak dari pemasar-pemasar juga ya. Iya. Uh, dari pemasar untuk pemasar lah karena pemasar untuk pemasar ya yeah. ya yes, karena digital marketing ini kan uh, luas banget apalagi sekarang ini penting banget untuk uh, kita tahu lebih lanjut mengenai digital itu apa oke gitu. oke okay, oke okay. okay. mudah-mudahan mudah-mudahan nanti dalam 30 menit depan saya sharing semuanya punya insight punya inspirasi supaya uh, bisa maju ke langkah berikutnya langkah berikutnya itu seperti apa sure sure oke okay. oke okay. siap so Gue udah siapin, ada, ada slide-nya mungkin bisa bantu untuk di-share. -share. Oke, okay, sebentar udah ya. Udah di-share kan? Oke, ya sampai menunggu. Selamat siang buat teman-teman semua seluruh Indonesia. Uh, senang bisa join di uh, Standout Digital dimana uh, sesuatu yang sangat bagus diinisiasi sama uh, Bro Victor, dengan timnya untuk membuat uh, satu platform supaya kayak tadi uh, Victor Bro Victor udah ngomongin uh, untuk mengequip untuk uh, mendukung teman-teman uh, di dalam pemasaran secara online apa aja yang perlu diketahui dan bagaimana kita mengembangkan uh, digital marketing terutama di era-era era sekarang ini masa-masa sekarang uh, supaya kita bisa uh, lebih apa ya, supaya bisnis kita bisa berkembang? Apalagi di era pandemik, semua bisnis mulai closing down. Kita masuk ke era resesi, dibilangnya. Kalau di era resesi, kan uh, sangat sulit untuk kita uh, bergerak, gitu ya, untuk bisnis bisa bergerak dengan baik. Dan digital adalah satu uh, solusi yang bisa ditempuh sama teman-teman dalam masalah secara online. Oke, okay, kita masih nunggu, saya masih nunggu. Bisa di... Uh, mungkin bisa di share screen atau... Bentar ya. Gue udah share screen sih, di sini. Oh, oke, okay, oke. Okay. Siap, udah kelihatan nih. Nah. Oke, okay. yes. This is Unboxing Digital. Mungkin itu yang... Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay. sekali lagi perkenalkan. Nama saya Regi Somjono. Saya membantu marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Tadi sudah diperkenalkan juga sama Bro Victor. Uh, saya saat ini adalah founder dan CEO dari Tovidev. Tovidev adalah digital agency bisnis di Jakarta. Saya juga founder dari uh, Institute... di mana saya mengajarkan mengenai digital marketing. Untuk teman-teman yang mau belajar lebih jauh mengenai digital marketing bisa uh, bisa buka di tovince.com. Dan dua tahun yang lalu saya meluncurkan satu buku judulnya Digital Marketing Concept, uh, di mana saya ajarkan konsep dasar dari digital marketing karena seperti tadi diinformasikan juga digital marketing ini jadi satu uh, satu bidang yang kita sebenarnya bidang world world west. kita tuh masih di era cowboy nggak ada uh, pengertian dasarnya Nggak enggak uh, ada peraturannya masih semuanya masih bisa melakukan banyak hal uh, dan ini jadi satu kesempatan untuk uh, kita yang ikut di acara ini uh, ngerti tentang uh, seperti apa sih digital dan bagaimana kita mengambil keuntungan dari pemasaran digital ini? Saya juga inisiator dari satu acara namanya SEOCON. Ini adalah SEO Conference saat ini terbesar di Southeast Asia. Terakhir dilakukan bulan Februari lalu. Jadi bulan Februari tepat satu minggu sebelum dikabarkan tentang virus corona masuk ke Indonesia. Satu minggu telah acaranya bubar gitu ya. Tapi... Uh, happy bisa jalanin SEOCon seribu orang datang di Dekasa Blanca Jakarta. Uh, kita belajar dari uh, Bro Victor ikut uh, ngomong juga di situ. Ada uh, Mbak Anas juga ikut bicara. Uh, main sini kita ada Neil Patel, ada John show uh, dan masih banyak lagi. Uh, Mudah-mudahan SEOCon masih bisa dilakukan 2021. Saya hey, berhak. <laughs> dan ini ada beberapa kaya yang saya cater di atau uh, oke, okay, tapi untuk saat ini goal saya adalah teman-teman baik bisa mendapatkan 3 kali lipat 10 kali lipat, 50 kali lipat hasil dari digital marketing untuk bisnisnya teman-teman semua baik Anda yang marketer atau business owner uh, atau bahkan yang baru mau mulai bisnis saya sedikit cerita mengenai uh, perjalanan saya mulai bisnis saya mulai bisnis itu uh, 2010-2011 tapi awal mulainya itu saya mulai bisnis itu Uh, udah kepikiran mulai bisnis itu dari uh, SMA karena udah didokterin uh, mulai bisnis, mulai bisnis, buat bisnis uh, Kalau misalnya uh, Kerja itu Ya uh, lebih anakan bisnis sendiri jadi uh, Dari dulu udah mulai dikenalkan uh, Mengenai bisnis tapi pertanyaannya adalah Bisnis apa ya Kan pada saat itu uh, bisnis, ini kita ngomong awal 2000-an ya, 2000, uh, 2002-2003. Kita mulai bisnis apa ya? Uh, enggak seperti sekarang ini bisnisnya. Uh, dan pada saat itu dikasih taunya kalau misalnya mau bisnis, istilahnya kalau mau mulai bisnis, waktu dulu sampai sekarang, uh, mau jadi kaya, kayak kaya Raya, banyak Ferrari, naik Lamborghini, dan seterusnya. Dulu itu dibilang, oke okay, kalau mau kayak gitu, ada tiga kendaraan yaitu mulai bisnis, investasi properti atau uh, investasi di saham. Wah. Tapi pada saat pada saat yang sama pada saat saya mencari mencari tahu mengenai uh, apa yang harus dilakukan dari dunia bisnis, saya ketemu satu yang namanya uh, digital internet. Pada saat itu internet mulai berkembang. Oh, mulai ada yang uh, mulai ada Internet boleh digunakan dengan uh, untuk cari informasi, untuk dapetin info, uh, untuk ya chatting, berkomunikasi dan sampai satu saat saya ketemu sama seorang teman, dia bilang bahwa eh hey, internet itu bisa menghasilkan tuh kita pakai internet itu nggak perlu bukan cuma buat cari informasi tapi internet itu bisa menghasilkan internet itu bisa menghasilkan revenue pada saat itu saya nggak ngerti maksudnya apa sampai dia tunjukin saya yang Uh, Oke okay nih saya uh, jualan secara online. Jualannya bukan di Indonesia pada saat itu jualannya bukan di Indonesia. Kenapa bukan di Indonesia? Karena Indonesia masih baru banget pada saat itu. Uh, dia jualannya itu dari market di Amerika. Karena saat itu market Amerika adalah yang paling uh, yang paling besar dan paling uh, banyak terjadi transaksi secara online di seluruh dunia. Okay, uh, oh ternyata dia tunjukin sama saya. Wow hasilnya cukup menarik. Jadi yang Oh ternyata ada uh, internet ya, ada digital. Akhirnya saya putuskanlah saya mulai belajar mengenai online digital marketing. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari banyak guru. Ada uh, di sini saya kasih lihat beberapa yang saya bisa foto uh, karena pada saat itu saya belajar 2007 awal dari uh, pemasaran uh, awal dari perjalanan saya di dunia digital marketing 2007 kita uh, saya. Beruntung dikenalin sama orang kalau mungkin ada. Kalau nggak tahu nah, foto ini juga, nggak apa-apa sih. Ini orang-orang lama di dunia digital marketing, uh, belajar dari mereka, uh, bisa diskusi bareng mereka, dan semuanya itu pada saat itu udah webinar kayak gini juga. Cuman webinar sekarang lagi ngetan, lagi banyak banget yang ikutin webinar itu, baru dalam enam bulan terakhir. Uh, saya udah ikutin uh, webinar ya, sejak awal saya belajar digital marketing karena salah satunya cara untuk belajar mengenai digital marketing belajarnya dari uh, dari mereka yang sudah melakukannya di dunia barat sana jadi itulah perjalanannya saya untuk uh, mulai belajar digital marketing dan akhirnya di tahun 2000 ya, di, aw, di awal tahun 2010 2011 saya mulai satu venture setelah belajar tadinya saya bekerja di satu perusahaan lain uh, setelah itu saya Uh, membuat bersama teman uh, sebuah digital agency yang sekarang ini di mana saya berada saat ini. Uh, kenapa disit, uh, kenapa uh, saya mulai digital agency? Karena pada saat itu saya melihat bisnis perlu nih untuk masuk ke digital. Dari itu 2011. Uh, saya nggak tahu, mungkin ya, dari yang dari sini 2011 itu lagi ngapain. Saya berasa tau banget kalau ngomongin 2011. <laughs> Banyak bisnis yang butuh untuk masuk ke dunia digital. Uh, apalagi sekarang pada saat era pandemi uh, Kita butuh digital marketnya Lebih banyak lagi lebih luas lagi uh, Semua bisnis butuh Ke dunia online nggak ada tuh yang nggak bisa masuk ke dunia online Kalau gak masuk ke dunia online sekarang Ya bisnisnya bakalan Begitu-begitu aja atau cenderung menurun Kenapa? Karena kita nggak bisa uh, Berjalan Kita gak bisa jalan-jalan keluar gak bisa ngobrol Sama orang untuk networking untuk canvassing, dulu kan masih suka kanvas sekarang nah, semuanya online. Jadi sekarang lebih penting lagi untuk masa untuk masuk dunia online. Tapi di saat yang sama karena saya 2011 mulai ya. 2011 sampai 2020 bulan Februari kerjaannya saya adalah saya bikin uh, webinar seperti ini, lalu bikin uh, bukan webinar doang tapi dibikin di event salah satunya contohnya adalah uh, SEOcon itu juga salah satu event ya yang kita bikin uh, workshop kelas-kelas kecil goalsnya itu dari 2011 sampai 2020 awal goalsnya adalah mengajak perusahaan-perusahaan atau bisnis atau siapapun masuk ke dunia online kita saya udah kasih tahu uh, ini loh uh, ada opportunity ada kesempatan untuk masuk ke dunia online tapi sepanjang perjalanan gak gampang ya untuk bikin orang berubah uh, bisnisnya berubah dari offline ke online ada yang bilang ah, gak usah lah uh, masuk ke dunia online gak penting juga gak dipakai juga jadi nanti aja nah baru setelah 2020 bulan Maret baru deh mulai rame tadinya gak butuh dunia online sekarang eh gimana caranya masuk ke dunia online ya apa yang harus dilakukan dan uh, kebanyakan dari yang kita uh, jelaskan atau kita kasih tahu mereka beranggapan bahwa uh, digital marketing kirain gampang digital marketing. Ternyata kok sulit ya? Kok nggak enggak segampang yang uh, dilihat ya? Kadang-kadang uh, kan -kadang Terutama untuk yang baru kenal dengan digital marketing. Mereka nggak tahu. Tantangan terbesarnya adalah mereka nggak tahu apa langkah pertama yang harus dilakukan. Kalau bagian itu aja mereka nggak bisa, saya berpikir, oke okay, kalau mereka menganggap bahwa digital marketing ini mengunggah, digital marketing ini uh, sulit, Bagaimana saya bisa membantu mereka? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus kasih? Uh, apa yang bisa saya kerjakan untuk uh, membantu mereka mengerti mengenai digital marketing? Karena kalau mereka gak ngerti dan mereka silahkan langsung aja. oke okay, saya mau dunia mau serahkan uh, secara online. Terus ada apa aja? Wah kalau, kalau ada kayak gitu sih saya mau juga tuh, tinggal kasih budgetnya berapa? Budgetnya unlimited. Wah seneng banget bisa kain kayak gitu tapi sayangnya enggak sayangnya adalah oke okay, saya butuhnya ngerjain apa aja ya, uh, gimana cara melakukannya apa result yang bisa kita dapatkan budgetnya berapa untuk masuk pemasaran online itu adalah yang uh, jadi pertanyaan-pertanyaan ya sampai sekitar tiga tahun lalu saya ketemu satu satu orang yang uh, online marketer juga cara gimana bisnis dan uh, terus kita ngomongin dan pernyataannya per, menarik bahwa di digital marketing itu nggak segas banget benarnya kalau ngomongin digital marketing itu cuma ada dua hal yaitu traffic dan conversion udah kita cuma ngajarin traffic dan conversion doang apa itu traffic apa itu conversion biar saya bisa jelasin apa itu traffic apa itu conversion uh, saya mungkin dari sisi bisnis karena di sini uh, kalau dari Bro Victor kemarin uh, kasih tahu informasi di sini banyak yang usaha. jadi kalau saya secara Si pasti lebih mengerti, mengerti secara bisnis. Kalau kita mulai bisnis, kantor tujuannya toko kios. Kantor itu uh, punya tempat di dunia offline. Kita ngomongin bisnis secara konvensional, ya, bisnis online. Saya tahu ini acaranya acara online, tapi kita mau bikin. Ceritanya dari bisnis konvensional, saat kita punya toko, kita punya uh, kios, kita punya kantor, goalsnya adalah cuma satu. Oke, okay. sebentar ya, kita memiliki masalah koneksi dengan uh, Ryan, ya. Oke, okay, saya sedikit tadi tertarik tuh, ya, tentang traffic dan conversion, karena kita sering lihat bahwa uh, kita sebagai pemasar ya terkadang kita tuh terlalu fokus ke dalam platform. Nah ini salah satu message juga nanti yang akan kita akan sering dengar di stand up digital ya kita sambil menunggu Rian untuk kembali ya bahwa kita terlalu fokus ke platform ya kita. Hai bro. Hai. Gua nggak sadar. Gua ke gua ke stop gitu ya. Uh. Ya, internet, internet, internet. Conversion juga sih kadang-kadang kita terlalu fokusnya malah ke biaya iklan murah bukan ke traffic conversion kan Ah, sering gitu ya. Yes, okay. yes. Nah, lanjut dulu, gua, lanjut lanjut. Maksudnya. Gua, gua lanjut ya. ya. gue gak tau sih sampai mana. gue gua ngulang sedikit lah. gue ngulang sedikit. gue harus ngeliatin uh, bagian dari eh uh, internetnya. Mohon maaf karena ada gangguan internet sedikit. Nah, jadi eh uh, jadi bisnis, Baik lagi ke bisnis. Bisnis itu adalah dari toko uh, punya toko adalah gue adalah untuk tempat itu menjadi uh, tempat transaksi, punya transaksi. Nah, setelah, kalau udah punya toko, udah punya tempat, terus ngapain kita sebagai bisnis nungguin toko, nungguin toko supaya mudah mudahan ramai kalau di pasar mudah mudahan ada yang datang, gitu ya. Yang enggak lah, kalau kita udah punya toko, kita udah punya kios, tugasnya kita sebagai yang punya atau sebagai pemasar tugasnya adalah tugasnya adalah datangin pengunjung, pengunjung datang ke dalam tokonya, kita. semakin banyak yang datang semakin bagus. Karena kalau lebih banyak yang datang kemungkinan yang bisa uh, beli lebih banyak. So, di sini mengerti ya? Oke? Okay. Apa hubungannya dengan uh, digital marketing? Digital marketing sama toko. Kita punya toko. Toko itu untuk terjadi penjualan. Tokonya ini apa? Tokonya ini bisa jadi website kita, bisa jadi aset propertinya kita, uh, sosial media, toko online, uh, marketplace atau apapun itu. Mereka toko kita di dunia online gunanya adalah supaya terjadi pembelian atau di dunia online kita bisa supaya orang tanya-tanya. Nah, yang beli atau yang tanya-tanya itu adalah conversion. Yang beli atau itu conversion. Nah, pengunjung kita kenal namanya nama traffic. Jadi sama seperti bisnis konvensional, uh, goals kita ya di ini datanya pengunjung supaya banyak yang masuk ke tokonya kita supaya terjadi ada yang beli. Semakin banyak yang datang, semakin banyak yang beli. Kalau ada yang datang, nggak ada yang beli, ya kan? Nah, ini adalah yang saya dibagikan sama teman saya. Jadi bisnis itu uh, di dunia pemasaran online itu ya cuma dua ini aja, uh, traffic dan conversion. Tapi ini kan tiga tahun yang lalu. Lalu disitulah saya dapetin satu uh, satu aha oke? Okay? Dimana uh, ah-nya adalah digital marketing Concept. bukan conversion. Saya salah di saatnya saya. Apa digital marketing conversion? Uh, digital marketing Concept. Karena pada saat itu uh, traffic dan conversion memang masih penting, sangat penting untuk di uh, bisnisnya kita. Tapi kita masuk ke era yang baru. Era yang barunya adalah kalau di bisnis, uh, bisnis punya uh, setelah mereka membeli, mereka bisa bikin sistem loyalty, membership. Tujuannya adalah supaya orang itu bisa datang lagi ke dalam bisnis mereka. Di dunia online kita kenalnya dengan nama engagement, supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Inilah yang mendasari. Uh, bukunya saya, judulnya Digital Marketing Concept, kalau dasar dari pemasaran. Jadi tugas saya kita di digital marketing, tugas itu cuma tiga, yaitu traffic, conversion, engagement. Gimana kita dapetin traffic sebanyak-banyaknya, gimana cara kita merubah dari traffic tersebut menjadi conversion, gimana caranya kita terhubung dengan mereka yang sudah convert dengan kita. Jadi kalau ditanyain tentang digital marketing, ini adalah konsep dasarnya. Jadi kita kalau nggak nambahin traffic, ningkatin conversion, tingkatin engagement semuanya di dunia digital marketing kerjanya cuma di sini doang gampang kan? wah well, gampang di awalnya kalau kita lihat di sini lumayan gampang. nah tapi kalau kita drill down ke uh, ke lebih di, lebih detail uh, gimana caranya dapetin lebih banyak traffic untuk kita bisa dapetin lebih banyak traffic ada dua metode besar yang kita gunakan yang namanya organic traffic ataupun paid traffic organic artinya kita dapetin secara uh, natural orang bisa tahu kita kita bayar apapun paid artinya kita berbayar apa aja sih yang digunakan untuk uh, secara organik uh, secara organik kita bisa pakai search engine optimization gimana kita berada di halaman pertama pencarian dari mesin mencari lalu orang ketemu bisnisnya kita mereka klik mereka cari tahu lebih lanjut mengenai bisnisnya kita itu ada search engine optimization ada video marketing kita YouTube kita Facebook Uh, pakai video kita ngomong uh, kayak konten-konten webinar seperti ini uh, ini juga salah satu cara untuk dapetin traffic ke dalam bis ada blog blogging artikel tulis uh, tulis berita itu salah satu uh, strategi juga untuk dapetin traffic sosial media konten di sini semua pasti uh, fasih banget sama sosial media Instagram uh, Facebook Twitter LinkedIn uh, dan masih banyak lagi cara kita untuk mendapatkan traffic secara organik. Nah, yang kedua, kalau organik, tantangan dari organik adalah biasanya ini cukup challenging atau cukup menantang pada saat awal. Kenapa? Karena kita belum dikenal, kita belum punya nama, dan untuk datengin pengunjung secara organik butuh waktu yang relatif lama. Jadi untuk bisnis-bisnis baru, biasanya akan sedikit terseret-seret, terseok-seok. Sebulan, oh yang sebulan yang datang kok dikit banget ya, udah bikin artikel setiap hari, bikin video YouTube, subscriber baru puluhan, gimana caranya bisa jadi puluhan ribu, gimana caranya jadi jutaan. Sekarang ini diulang uh, Indonesia uh, untuk account yang punya jutaan subscriber itu udah ada berapa 600 plus ya, kalau saya, saya salah. So, uh, mau dong dapat jutaan subscribers, tapi pada saat awal semuanya nol, gimana caranya untuk berkembang? Pada saat awal itu akan sedikit berat untuk di bagian organik untuk kebanyakan dari kita. Cara yang lainnya adalah oh kalau organik gak bisa, saya juga bisa pakai yang paid. Ya udah pakai Facebook Ads, pakai Google Ads, pakai sponsor iklan, uh, influencer dan dan masih banyak lagi. Ini adalah cara yang cepat untuk dapetin traffic. Cepat, namun tantangannya adalah uh, butuh budget marketing. Nah, bagaimana kita mengombinasikan antara organik dengan paid akan membuat kampanye kita lebih baik di dunia online. Oke. Okay. Ini adalah bagian yang pertama, jadi bagian pertama dari uh, traffic. Yang kedua, bagaimana caranya kita dapetin lebih banyak conversion? Untuk mendapatkan lebih banyak conversion, kita bisa uh, minimal kita menggunakan website. Website kita supaya apa? Supaya bisa di-track, supaya bisa diukur. Kira-kira yang telepon kita berapa banyak, yang beli secara online itu berapa banyak, atau kita bisa menggunakan landing page, ataupun funnel marketing, uh, satu uh, halaman demi halaman yang kita desain untuk meningkatkan conversion kita. Uh, kita bisa uh, belajar mengenai UI dan UX, user experience, uh, untuk di dalam website, design. Dan untuk engagement, ya kita bisa menggunakan social media, uh, minta mereka untuk bisa uh, minta pelanggannya kita untuk response, untuk uh, balesannya kita, untuk sharing, uh, lalu kita bisa berkomunikasi langsung sama mereka. Ya. Uh, dan sekarang kita masuk ke era di mana Uh, bisa menggunakan messaging apps, WhatsApp, Facebook Messenger, uh, Line, ataupun bisa menggunakan email. Tiga tiga uh, bentuk komunikasi ini adalah yang akan menentukan apakah kampanye kita bisa berhasil dengan baik atau tidak di dunia online. Jadi itu adalah tiga hal. Jadi organic uh, traffic, conversion, dan engagement. Buat teman-teman di dunia digital, ini konsep dasar yang harus kita uh, mengerti. Nah untuk karena tadi udah banyak, ada yang organik, ada yang paid, ada website, landing page, uh, funnel, terus ada sosial media, ada email. Pertanyaan yang ditanyakan pada saya adalah biasanya, uh, yang mana yang harus dipelajari, yang mana yang harus dikuasai? Jawabannya adalah, enggak semuanya. Saya pun enggak menguasai semuanya. Saya cuma tahu, oke, okay, karena bukan karena saya tulis buku, terus saya uh, enggak, uh, saya, saya tulis buku, terus saya ngerti semuanya. Enggak saya fokus pada satu hal dan pada saat kita melakukan pemasaran pun kita bisa fokus pada satu hal terutama untuk Anda yang baru mulai pemasaran secara online belum punya tim timnya masih satu jadi kita yang desain kita yang bikin website kita yang pasarin kita yang jawabin pelanggan kita yang kirim kita yang terima komplain semuanya kita wah satu orang superman gak apa-apa karena itu adalah awal dari segalanya untuk itu, fokus pada satu hal. hanya fokus pada itu aja. Oh, untuk kita belajar tentang digital marketing, untuk datangin traffic, dapat uh, untuk datangnya traffic, kita bisa fokus. Oh, saya mau yang cepat. Saya mau fokus di paid, karena di dalam paid strategi pun strategi yang berbayar, ada banyak strategi-strategi yang bisa kita gali, yang kita bisa pelajari dan uh, kuasai. Nanti setelah itu berhasil, baru kita masuk ke apa berikutnya atau kita cari tim untuk masukin untuk pekerjaan yang lain. Karena untuk ngerjain semua dia akan butuh effort yang luar biasa besar. Lebih dari itu, di era yang baru sekarang seperti sekarang ini, kompetisi juga makin tinggi. Jadi, dengan kompetisi yang ada, yang uh, yang, kejadian sama, yang kejadian sama kita sekarang ini, uh, kita nggak bisa bikin bisnis begitu aja. Dengan kompetisi yang lebih tinggi, kita harus tambahin elemen, satu elemen yang sangat penting untuk semua bisnis. Jadi, di sini untuk kompetisi ini adalah bagian yang sangat penting yang perlu dicatat yaitu kita perlu bangun identitas bisnisnya kita secara online dengan kompetisi yang banyak, kompetisi yang tinggi, kalau bisnis kita nggak ada identitas, orang nggak nggak prefer untuk beli uh, di tempat kita. kayak misalnya tadi pagi saya baru mau beli uh, biji kopi. siapa di sini pencinta kopi? ada pencinta kopi? biji kopi saya kebetulan habis di rumah. terus saya oke okay, kita beli dari mana ya? tempat tangganan saya. Uh, enggak roasting secara berkala, jadi oke okay, karena punya saya habis karena kemarin ada uh, saya mengkonsumsi biji kopinya lebih banyak, jadi oke okay, uh, belinya di mana ya? Apa yang harus siapa yang harus saya pilih? Dan sayangnya sampai sekarang belum ada satu bisnis yang uh, nyantol di kepala saya untuk kopi yang benar-benar bagus. Tempat kopi biasa saya beli lagi pas Bebek, mereka buka, oke okay? mereka punya identitas yang lumayan bagus. Bisnis harus punya identitas bisnis supaya bisa di prefer, jadi preferable, jadi dipilihan sama orang-orang. Contoh yang paling di dunia mungkin adalah Apple. Produk-produknya mereka karena mereka punya identitas dari bisnisnya mereka, maka semua orang bisa beli memilih produknya mereka dibandingkan dengan komputer yang lain. Nah itu adalah bagaimana caranya kita membangun brand. Jadi salah satu yang perlu kita pelajari dari selain dari digital marketing adalah bagaimana kita membangun branding dari bisnisnya kita. Uh. Nah, bagaimana saya menerapkan, uh, menerapkan digital marketing konsep dalam bisnisnya saya? Saya akan tunjukin satu, uh, bukan tunjukin, saya akan kasih tahu apa yang saya kerjakan dari yang kita pernah kerjain. Tentu saja yang paling gampang yang saya bisa share sama teman-teman semua adalah bagaimana kita mengadakan SEOCon 2020 uh, ataupun SEOCon 2020 2019 konsepnya sama. Jadi acara ini adalah acara yang ditargetkan kepada pasar digital khususnya untuk mereka yang uh, berkecimpung di dunia search engine optimization dunia konten uh, atau technical SEO. Jadi pada saat saya melakukan hal tersebut uh, saya tahu bahwa saya harus jualan uh, untuk acaranya bisa berhasil. Jadi dengan konsep yang sama saya menggunakan digital marketing konsep ada traffic conversion dan engagement. Langkah pertama yang harus saya pikir, Pak. Langkah pertama adalah pada saat saya bikin acara tersebut, uh, saya nggak pikirin dari mana saya dapetin traffic-nya pada saat awal. Dan teman-teman juga nggak boleh mikirin gimana caranya dapetin traffic ya, strategi apa yang harus saya gunakan. Strategi yang saya gunakan adalah dari marketing konsep. Yang pertama adalah saya harus bangun sales funnel-nya. Saya harus bangun propertinya. Saya harus bangun tempat untuk bisa jualan tiketnya saya. Untuk peserta bisa datang dan bisa membeli tiket yang saya tawarkan. Jadi saya harus bikin satu buah platform. Platformnya apa? kita bisa pilih. Ada banyak hal yang ada banyak opsi yang kita bisa punya. Jadi bukan hanya uh, harusnya website enggak, kita bisa pakai SaaS funnel, kita bisa pakai. Sekarang ini banyak yang online uh, book registration, book management untuk event. Kita harus tahu tempat kita mau jualan itu di mana. Lalu yang berikutnya adalah jadi fokusnya satu. Saya jual punya satu SaaS funnel. Lalu, apa yang saya lakukan untuk datengin traffic, datengin pengunjung? Kalau walaupun acaranya SEO con, conference untuk SEO, tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa datengin pengunjung dari SEO karena uh, untuk acara bukan strategi yang tepat untuk kita promosi. Jadi saya harus pilih strategi apa yang kita gunakan. Ada dua strategi yang saya gunakan yaitu ads dan community. Memang saya mendatangkan uh, menggunakan iklan berbayar untuk datengin orang belanja Uh, membeli tiket yang saya tawarkan di ASIO.com dan saya menggunakan community untuk membangun komunitasnya oke okay? saya menggunakan beberapa komunitas dan uh, bagaimana saya menggunakan engagement, engagement saya gunakan yang paling konvensional yaitu email dan whatsapp dua ini adalah bagaimana kita uh, menawarkan pada orang-orang dan akhirnya resultnya gimana 2019 ada 450 orang yang datang ke dalam acaranya, 2020 uh, ada 500 orang yang datang ke dalam acaranya tapi itu adalah strategi yang kita gunakan untuk melakukan digital marketing. Jadi fokus hanya kepada satu hal, okay. Dan untuk mau saya digital marketing, uh, anda bisa mempelajari tentang si tentang digital marketing konsep dari traffic, conversion, engagement untuk yang baru pertama kali uh, mulai belajar mengenai digital marketing. Gimana caranya untuk belajar untuk awal-awal? Tahu caranya? tentu saja lah baca buku dari digital marketing konsep. Ini adalah bukunya, This is a book. Dan karena uh, kesempatan kali ini kita sangat spesial, kita bikin satu uh, satu gerakan dan saya pengen dukung banget gerakannya dari Standout uh, stand out digital. Oleh karena itu saya akan membagikan buku ini gratis. Saya akan bagikan bukunya gratis hanya untuk 20 bagi okay. dari teman-teman yang lahir sekarang. Caranya gimana untuk dapetin buku ini secara gratis? Uh, yang perlu dilakukan pertama kali adalah Anda harus follow standoutdigital.id di Instagram terlebih dahulu, support standoutdigital.id. digital.id oke? Okay? Lalu Anda harus follow di Ryan at Ryan. Instagramnya saya, oke? Okay? Jadi follow standoutdigital.id dan Ryan. .crystal. DM, direct message ke Ryan. .crystal. tulis nama lengkap karena akan dikirim bukunya, ini buku fisik ya, buku fisiknya akan dikirim nomor WhatsAppnya supaya nanti pas kita kirim ada uh, kalau nggak nyampe bisa ditelepon dan amat kirimnya amat kirim yang lengkap lokasi di mana toko di mana bukunya gratis tapi anda harus bayar ongkos kirimnya oke okay? bukunya gratis anda harus uh, uh, bayar ongkos kirimnya nanti uh, setelah saya mendapatkan amat kirim kita akan kirim menggunakan JNE uh, anda akan diberikan nomor rekening untuk bayar biaya kirimnya gimana Oke, okay, lalu bukunya akan dikirim dalam 1-2 hari ke depan. Oke, okay? jadi untuk Anda yang mau dapetin buku ini, secara gratis hanya untuk 20 orang pertama, Anda bisa uh, dapatkan buku ini. Oke, okay? jadi dapatkan buku ini. Itu aja dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan sampai uh, di saat ini. Uh, kalau mau follow saya di Instagram, bisa follow saya di Ryan Oke, okay. wow! Thank you banget bos, wih, ada bagi-bagi buku ternyata. Yes, <laughs> harus disupport, acara ini biar terus rame, uh, acara ini makin banyak Ui. dan bisa berhasil banyak orang. Thank, gitu you, yang bang. Thank you banget udah contribute, wah, wow, udah contribute, wasu. Yes. contribute effort, bikin slide. Wah, wow, sekarang juga contribute untuk insight buat dalam bentuk buku nih. Thank you banget. Nah, buat kalian yang mungkin juga baru bergabung, ya kembali saya ingatkan nanti di akhir acara kita akan juga ada bonus untuk kalian bisa belajar SEM Ras dan akses SEM Rasnya langsung. Ya, saya sudah tap sekitar berapa ya? Hampir 20 video untuk mungkin eh enggak, enggak sampai 15 sampai 20 video lah tentang SEM Ras. Mantap. Ya, jadi kalian juga bisa bergabung sana. Nah, Thank you buat uh, Rian. Jadi intinya gini, kalau saya simpulkan berarti ada empat sebenarnya ya. Pertama, tadi kita sebut uh, elemen traffic, conversion engagement yang perlu difokuskan. Di yang terakhir juga bangun untuk branding. Betul ya. Yani. Yes. Betul. Apalagi di saat sekarang ya, uh, kalau sebelumnya mungkin branding nggak terlalu penting-penting banget. Mungkin setahun terakhir nggak terlalu, enggak uh, segitu signifikannya. Tapi karena sekarang kompetisinya makin banyak yang orang masuk ke dunia online dan kita ketemu dan baru setiap hari ada konten, baru setiap hari oleh karena itu kita harus bikin beda apa sih yang sesuatu yang beda gitu apa sih yang bikin orang itu jadi ingatnya sama kita misalnya kalau di di kita di Tofi uh, kita pakai warna orange jadi sebisa mungkin semua ornamennya kita orange kenapa supaya sebisa mungkin kalau orang lihat orange ingatnya sama kita itu adalah gimana cara kita bangun uh, bangun keberadaan kita di dunia online. Yes, 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 yes. So, thank you for your insight, Ryan. So, uh, yes. sebentar lagi kita punya salah satu senior saya. Wah, wow, nih saya bilang senior nih. Ya, jadi uh, kita akan kedatangan. Ya, ini kita akan lihat satu konsep kampanye digital, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau uh, Ryan tadi lebih banyak bicara tentang platform apa yang digunakan. Nah sekarang kita balik sudut pandangnya ya biar komplit nih kita ya tidak cuma dari platform tapi kita sekarang fokus ke apa ke audience atau customer experience. Nah kalian mau tahu siapa pembicaranya ya kita akan kenalkan bapak yang satu ini. Yuk. Thank you. Apa kabar? Thank you banget sudah bisa kontribut di acara ini. Sama-sama, ya. sama-sama. Butuh banyak sekali nih buat pemasar, para pebisnis untuk bisa melihat konsep digital marketing secara penuh ya. Karena selama kita tahu yang pasaran kan banyaknya orang cuma bicara Google Ads, Google Ads, Facebook Ads, Facebook Ads. Nah, sebenarnya uh, Pak Heri ini buat kalian yang Mungkin baru kenal, dia adalah salah satu mentor saya. Ya. Aduh, bu. Malu saya disebut begitu meskipun. Saya bahwa digital marketing tidak cuma sekedar teknis, ya. Banyak sekali elemen di digital marketing yang perlu dipikirkan. Jadi bukan cuma sekedar jago Google Ads, jago beriklan, kecil-kecilan biaya gitu ya, Pak Heri ya. Betul, betul. Bukan betul. hanya itu, ya. <laughs> Jadi, apa yang mau di-share hari ini mungkin Baik. siapkan dulu layarnya buat nanti. Baik, kita. ini screen masih masih cross, Om. Masih cross, kita mm -hmm. ditekan, ditekan. Oke, okay, sure, dah. Nah Tentu. itu kita ditekan. Oke, okay, thank you. Basically yang ingin di sharing itu lebih kepada pengalaman yang ada. Cuma memang saya agak keterbatasan dari sisi menyampaikan ke, ke audiens ini karena ada. Ya, sebentar dari apa namanya? Jadi lebih Entar ya, Pak Heri mengalami sedikit gangguan. Mungkin bisa di-refresh kali ya? Karena di sini oh. sekenanya warna merah. Nah, udah kuning oh, so. lagi. Oke, sip sip. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Dah, dah, hijau. Udah oke? Okay. Oke. Okay. Lanjut. Oh, oke, okay. baik. Thank you. Oke okay, di, di siang ini lebih kepada CX untuk omnichannel ya. Jadi ini adalah salah satu elemen digital marketing. Tadi kita dengar sama-sama dari Brother Rian, itu kita ngobrolin tentang pentingnya branding, pentingnya kita yang harus dirubah, kemudian beberapa tools yang harus dikuasai itu adalah sebuah sebuah keharusan buat kita semuanya untuk mempelajari digital marketing. Tapi sekali lagi digital marketing dari namanya aja udah digital marketing. Jadi artinya digitalnya ini kan sebetulnya tools gitu ya, alat gitu. Jadi kayak pisau mau dipakai buat apapun sebetulnya bisa. Uh, tadi sudah disampaikan oleh Om Victor gitu ya saya uh, direktur di Advika as an omnichannel omni channel agency kemudian saya juga punya perusahaan untuk uh, sales and marketing training company saya lama di Nielsen jadi ada bau-bau riset sedikit kemudian saya juga lama di agency jadi relatif rada mengerti sedikit lah mengenai marketing communications Kemudian, beberapa kali diminta sama saudara-saudara kita di Google, di Facebook, untuk ngisi acara. Kemudian, berikutnya lebih kepada berbagai macam program activations yang berhubungan dengan training ini saya juga banyak terlibat. Baik ya. Nah, di siang ini kita ingin ngobrolin terlebih dahulu tentang situasi kekinian yang kita sudah sedang kita hadapi. Saya menyebutnya during pandemic ini kita harus ngapain sih gitu ya. Kemudian berikutnya y, CX dan omnichannel ini penting buat kita semuanya. Terus bagaimana step to go untuk possible way to response atas apa yang sedang terjadi sekarang saya mengumpulkan berbagai macam, kita semuanya mengumpulkan berbagai macam informasi yang menarik yang kita ingin highlight yang berhubungan dengan CX, digital marketing, dan Omni channel. Ini dari Nielsen, Facebook Asia, Google, BCG, WHO, McKinsey, Inventure, dari Tokopedia, dan lain-lain. Saya cuma ingin menyampaikan pesan saya adalah bahwa saya tidak, tidak membuat sendiri dalam artian finding-finding yang dibangun betul-betul dari orang-orang yang menurut saya cukup kredibel untuk bisa membawakan ke kita semuanya tentang cara pandang digital marketing yang lebih lengkap. Kalau Om Victor bilang ingin lebih holistik melihatnya gitu ya. Kita pahami betul sekarang orang Indonesia is a bit afraid being affected by COVID-19. Is there any bule di sini Om Victor? Halo. Uh, belum, bulenya Victor? nanti datang lagi jam 4. Jerman namanya. Artinya <laughs> namanya Jerman tapi dari Rusia. Jerman dari Rusia. Oke okay, sure. Jadi 80% orang Indonesia itu takut sekali being affected by COVID-19. Jadi angka ini apakah terlalu besar, kecil? Jawabannya kedua terbesar. Yang tertinggi terbesar sebetulnya di Vietnam. Itu angkanya sampai 90% gitu. Orang-orang Indonesia a bit a bit of uh, ada ada lagi sisanya itu bukan berarti dia tidak takut. Tapi lebih kepada bahwa dia believe dia bisa melindungi diri gitu ya. Jadi uh, ada PD, tapi kalau sisanya tuh relatively wah, what juga nih dengan pandemi kayak gini. Poin yang ingin disampaikan adalah ini situasi yang ada yang ada sekarang itu bukan situasi biasa, jadi memang is a bit massive, makanya disebutnya pandemi gitu ya. Dan ini kita dapatkan dari Facebook study. Kemudian everyone go to the basic. Kalau kita ngelihat the fastest growing sales di kategori yang namanya hygiene, uh, rice, antiseptic itu is going up gitu. Saya dapat dari release dia di periode Maret sampai bulan Mei ini kita dapatkan. Dan yang menarik juga dari Nielsen, uh, ini ada ada sebuah finding yang uh, saya sebagai good lifestyle bahwa orang-orang di kita ini cenderung relatif punya kebiasaan baru di era sekarang. Apa itu kebiasaan barunya? Mereka akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sama sorry. akan melakukan kebiasaan yang sama seperti era pandemi sekarang ketika era pandemi ini selesai. Jadi kayak misalnya washing hand Eat healthy, kemudian use hand sanitizer, sunbathing, consume vitamin, itu akan mereka akan lanjutkan nanti. More than 50% will doing it after pandemic. Demikian juga kegiatan kayak cooking, exercising, playing online games, ini akan menjadi sebuah habit-habit baru yang muncul dengan adanya uh, uh, pandemic ini. So ini semuanya saya menyebutnya, kalau kita semua yang hadir di sini ada 1800 orang ya. <laughs> ada sekian banyak orang ini adalah orang-orang yang sangat optimistik melihat pandemik dan saya yakinkan bahwa ini adalah sektor-sektor uh, yang ke depan akan menjadi happening karena data-data uh, research menunjukkan ke arah situ. Nah, teman-teman dengan situasi pandemik kayak sekarang ini sebetulnya apa sih yang akan remain the same sama apa sih yang different? As we know, remain the same itu adalah listening than hearing. Artinya apa? kita ini mau dengan atau mau ada ataupun tidak ada pandemi kita tuh meski sering nyimak daripada mendengarkan. Nyimak sama mendengarkan kita udah tahu beda ya. Jadi kalau nyimak itu dengan dengan five senses kita pahami gitu. Kalau tadi yang apa yang Rian sampaikan itu kan betul sekali bahwa pemahaman keunikan kita terhadap brand kita itu apa sehingga kita punya punya keinginan untuk menyampaikan message tertentu. Jadi jangan sampai kita dibuat satu sama yang lain sama. Kan poinnya begitu, supaya supaya bisa beda ya harus tunjukkan bahwa kita memang berbeda. Kalau Rian tadi warnanya orange, kalau saya warnanya seperti ini. Warnanya agak apa ini, warna warna apa ya. <laughs> ya jadi emang ini sengaja emang dibuat seperti ini karena kita punya identity yang beda-beda. Kemudian yang kedua adalah solutions focus, ini yang remain the same. Dan berikutnya do, do good and find sungkan-sungkan ketika ada yang happening sekarang terjadi ya go for it. Orang-orang ngomongin udah oh, dadi, go for it kalau misalnya di sosial media ya silahkan gunakan itu sebagai salah satu bagian dari go to the wave. Karena wave ini kan penting untuk bisa kita pahami. Nah yang berbeda itu apa sih sebetulnya? Nah yang berbeda itu ada lima hal kalau saya catat ini dari kawan-kawan inventor -kawan gitu ya. Ini adalah kontak virtual tuh makin banyak kemudian kerumunan juga makin dikurangi saat ini kan. Jadi kumunan virtual atau crowd itu makin berkurang. Kemudian pergerakan dalam artian pergerakan ini adalah safety movement kayak kendaraan umum kendaraan massal itu di, di relatively itu dibatasi. Sama berikutnya adalah kebutuhan dasar itu akan lebih besar daripada leisure. Jadi kebutuhan yang sifatnya basic yang tadi di awal itu akan semakin tinggi. Dan saat ini kita juga paham betul dalam mode ekonomi bertahan atau kita sebutnya sebagai survival mode. Jadi ini semuanya adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi dan ini semua adalah cara berpikir kita di era sekarang baiknya seperti apa. Kalau menurut saya ini sesuatu yang menarik untuk bisa kita kaji lebih jauh either itu untuk menguatkan dari service Anda yang sekarang ataupun mau meng sebuah service baru yang relate kepada ini semuanya. Nah kita paham betul kita harus raise up our empathy bar dengan situasi saat ini kita we have to follow our you know saya menyebutnya kayak sekarang ini kan banyak yang suka abai begitu ya. Kita meski ikutin semua protokol-protokol kesehatan. Kedua adalah kita juga kita mesti siapkan semuanya start from your from sorry, from you maksud saya ini. Ini ada salah salah ketik. From you and your families. Jadi buat Anda dan juga keluarga kita. Jadi, stay safe, uh, work from home, social distancing, cici di imah, ngejodoh, gela, whatsoever. Itu semuanya adalah ajakan buat kita untuk stop terlebih dahulu berbagai macam aktivitas karena situasi saat ini sedang dalam proses menyebutnya sebuah kesimbangan baru ya teman-teman ya. -teman. Nah, kita tahu, kita uh, sekali lagi saat ini masih informasi berkembang di luaran sana kita fokus ke sumber-sumber yang layak untuk bisa kita follow di antaranya adalah WHO. Di sini ada satu dashboard yang menarik adalah di sini ada dashboard yang bisa kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di dunia sana. Intinya berbagai macam informasi yang sekiranya penting buat kita ketahui baik itu level enterprise maupun level personal itu ada di sini semuanya. Teman-teman bisa berkunjung ke sini covid19who.int. Ini adalah salah satu eh, kanal yang menurut saya cukup eh, cukup banyak eh, informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, sekali lagi ini adalah kampanye dari Google, teman-teman ya, tentang situasi sekarang. Saya ingin meng-highlight bahwa apa yang dilakukan oleh brand-brand luaran sana itu juga sudah mengalami apa yang saya sebut sebagai Uh, apa namanya uh, 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 udah udah multi channel begitu ya multi channel yang saya maksudkan even dari konten sekalipun itu sudah menyentuh kepada ranah-ranah yang sifatnya mass gitu yang ranahnya sifatnya uh, uh, apa social ini contoh yang dilakukan oleh Google, kita tahu Google adalah, you know, Google is about uh, organizing the things kan sebetulnya. Nah untuk itu semuanya, dia juga melakukan sebuah campaign yang kita sebut sebagai do the five thing, help stop coronavirus, dia bikin seperti ini. Kemudian juga kita kenal yang namanya si Uber, Uber juga bikin campaign yang menurut saya cukup, cukup stunning teman-teman, kita bisa lihat di video ini. Yang menarik dari sini adalah sebuah message bahwa betapa tidak disarankannya melakukan uh, perjalanan dan beruntung bagi mereka-mereka mereka yang bisa stay at home. Jadi event yang namanya sekelas uh, Uber sekalipun itu memberikan messages kepada kita untuk do di marketing. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan berbagai macam kontak lah ya intinya sih sekarang situ teman-teman. Tapi yang menarik yang ingin disampaikan di sini lebih kepada bahwa ada messages sekelas Uber sekalipun melakukan penyetopan terlebih dahulu atas berbagai macam aktivitas. Tentu akan berifek pada bisnisnya mereka. Tapi menurut saya mendingan kita step back, kemudian kita coba redefine another things daripada kita memaksakan dengan cara bisnis kita yang saat ini sudah ada, tapi masih uh, melibatkan tadi yang tiga hal, ah, yang lima hal, crowd, kita masih butuh kontak, nah itu semuanya mendingan kita step back. So solusi yang bisa kita tawarkan saat ini memang yang namanya digital marketing adalah pilihan yang tak terhindarkan. Sorry. Uh, kita tahap kita paham betul banyak sekarang yang sudah melawan itu semuanya termasuk para retailer juga sama merubah jam jam kantor, merubah jam bisnis. Jadi we are not alone kawan-kawan. Kita semuanya di sini tidak sendirian bahwa banyak yang sudah merubah tata kelola bisnisnya. Saran kita, kita semuanya juga sama kita rubah juga ses 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 segala sesuatu. Jadi saya berharap kita semuanya mampu men menyimak lebih ya daripada hanya mendengarkan, tapi menyimak apa yang ada di sekitar kita dan kita we have we have to change gitu dengan the way we do the operations. Semuanya move to online. Data-data yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber selalu mengatakan online buying more, streaming more, kemudian shopping more, buy order often, ini semuanya sedang terjadi dan kita harus hadapi ini sebagai sebuah kenyataan bahwa digital marketing is getting more important. Nah, sebetulnya opportunity-opportunity yang bisa kita munculkan di sini sebetulnya banyak ya kalau kita bisa lihat terutama dari sisi food dan beverages kita meski meng-highlight lebih ke safety-nya. Safety itu menjadi sebuah sarana penting, kemudian insurance banking lebih fokus juga mengarahkan kepada covering health and wellness, Kemudian online bisnis juga moving to the online shopping, online education, streaming content. So bottom line yang ingin saya sampaikan di sini once ketika kita melakukan pivoting tidak boleh melepaskan cara berpikir seperti ini karena situasi sekarang sekali lagi bukan situasi sederhana teman-teman. Ini sebuah uh, situasi yang kita tidak pernah sangka-sangka even yang lagi happening di Twitter saat ini ngobrolin tentang bagaimana uh, uh, narasi TV dengan uh, Bapak Menteri begitu ya. Itu adalah sebuah kenyataan yang Ya itu harus kita hadapi teman-teman dan memang kita butuh sebuah gerakan kebersamaan untuk menemukan kesetimbangan tadi. So, bisnis tetap kita harus jalankan dan itu bisa dilakukan manakala produk-produknya juga inline dengan kebutuhan kita sekarang. Apa itu? Ya ini semuanya. Food and beverage safety, insurance banking yang related kepada health and wellness, online business juga kepada moving to the online shopping, online education, dan streaming content. Ya ini dari dari BCG Boston Consulting Group. Nah, saya ingin tahu nih dari teman-teman di sini siapa yang selling up in this pandemic situations. Mungkin bisa ditanyakan Om Victor kira-kira anyone in this room atau anyone in this classes yang di era pandemik ini malah selling up teman-teman, yang naik, penjualannya naik. Ayo silakan dibuka Om Victor. Ya, oke okay. mungkin kalian yang mau jawab, ya, silakan tulis di tombol chat. Boleh. Siapa sih kalian nih yang di masa-masa ini ya yang malah secara penjualan malah malah naik gitu ya? Yes, pengen tahu, coba sebutkan namanya, nama bisnisnya apa, produk atau servis yang dijual apa dan kira-kira menurut anda apa yang menjubab itu bisa berkembang? Ayo kita ini kan sharing-sharing sama-sama ya, Om Victor ya. Jadi everyone here bukan kita semua yang hadir di sini bukan berarti lebih hebat atau apapun itu lebih kepada ingin sharing pengalaman terhadap apa yang saat ini sedang terjadi, yes? Oke, okay, ada beberapa yang jawab masih stabil, ada oh, yang stabil. turun, ya. Oke, okay. uh, produk apa yang masih stabil dan produk apa yang turun ya? Mungkin kalau kita lihat ya mayoritas lah ya kalau kita bilang safety product mungkin uh, termasuk yang lagi prima dona nih. Ah, primadona. true. Ya, betul. Safety product itu betul-betul menjadi primadona sekarang. Sekarang banyak yang jualan makanan ready to use tapi sudah ikutin protokol Covid ya. Jadi semuanya ada ada stiker Covid, free Covid whatsoever. Tapi intinya that's a food and, and and beverages yang safety product gitu. So mostly ke arah situ. Nah, ingin ya ingin saya coba tekankan di sini hubungannya dengan digital marketing adalah memang ujungnya digital marketing menjadi tumpuan ya Om Victor dan semuanya. Uh, kita meski paham paham betul karakteristik digital marketing kenapa menjadi tumpuan itu adalah karena mereka ada tiga hal. Yang namanya digital marketing it must be real time. Jadi kita bisa tahu secara automatically at the same time di jam sekarang ini apa yang sedang terjadi. Kedua at the same time karakteristik digital marketing itu it must be targeted. Jadi kalau nggak targeted, is not digital marketing anyway gitu. <laughs> kemudian yang berikutnya adalah semuanya serba terukur. Nah ini semuanya kenapa orang-orang pada over hype dengan digital marketing. Saya eh, Doksa, kemudian Mas Anas, kemudian Tofidev, Mas Rian gitu. Yang saya dengar dari diskusi-diskusi kita berempat berlima begitu, itu mengalami growing justru dari bisnisnya. Jadi kita eh, thanks God gitu kita mendapatkan ber beberapa berkah gitu the business is growing karena memang salah satunya kita menawarkan solusi-solusi yang berhubungan dengan digital marketing. Ya, karakteristiknya sebagai berikut, real time, targeted, measurable. Semuanya eh, bisa kita tunjukkan dengan cara ya tentu ajari hal-hal teknis yang tadi seperti Rian sampaikan. Nanti di setelah saya pun ada yang berbicara dan cukup menarik tentang growth mentality sama satunya lagi tentang SEO ya. Sebetulnya apa sih customer experience yang ingin saya coba sampaikan di sini gitu ya, experience atau yang kita sebut sebagai lebih broad lagi, mungkin anda kalau pergi ke Changi pernah dengan situasi seperti ini. Saya percaya betul uh, yang hadir di sini pernah ke Singapura dan kita selalu temukan kayak apa namanya uh, rate our toilet misalnya seperti itu ya. Atau mungkin sekarang di momo besar di Jakarta pun sudah menggunakan ini semuanya. Ini adalah adalah salah satu contoh dari customer experience negara ini atau Changi ini gitu mereka ini Changi perusahaan yang namanya Changi ini sedang berusaha organisasi Changi ini sedang berusaha untuk mencari tahu seberapa besar pengalaman mereka ketika dia menggunakan atau ya menggunakan toilet di Changi dan di situ ada nama orang yang jaganya kemudian memberikan sebuah feedback apakah misalnya berantakan atau whatsoever tapi itu kita bisa kembali kepada tadi bisa real time bisa targeted, kemudian dan berikutnya bisa terukur. Nah, ini semuanya adalah salah satu bentuk bagaimana kita penting memahami emotional reaction consumers ketika dimanapun mereka menemukan brand kita, dimanapun mereka berhubungan dengan kita. Either, either itu kanal, kanal itu bisa berupa online store, bisa berupa Facebook, bisa berupa Twitter, bisa berupa apapun itu gitu ya. Ataupun produknya itu sendiri, Ataupun messages-nya itu sendiri. Nah ini semuanya adalah ketika kita berhadapan dengan customer experience. Ini semua yang harus kita pikirkan. A bit complicated, yes, tapi sebetulnya trust me. Karena apa? Customer experience ini penting untuk bisa kita miliki. Karena akuisisi existing client itu relatively jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Cuman biayanya sekitar 10% atau sampai 25% dari pada kita mengakuisisi satu klien saja. Jadi sekali lagi mendingan kita punya 5 apa 6 klien saja tapi stabil. Kemudian kita bisa cross selling gitu dengan berbagai macam services. Jadi itu yang yang strategi yang saat ini terus terang kami saya di Advika itu kita terapkan. Jadi kita jual jual service kita hanya untuk key client key client kita saja. Tidak untuk semua klien baru-baru karena effortnya sangat berat kalau kita mengakuisisi klien-klien yang Baru begitu ya mendingan yang existing kita coba upscale aja gitu. Nah ini kita paham betul semua kita sudah belajar apa yang disebut dengan funneling. Dan funneling ini sangat erat hubungannya dengan omni channel implementations ya. Karena omni channel itu kan sebetulnya omni itu dari omnus. Omnus itu apa artinya? Itu sem semua channel gitu. Omnus itu semua channel hadir. Cuman bagaimana cara kita memetakan semua channelnya meski tepat berdasarkan funneling ada awareness, interest, evaluations, commitment, sale, and so on, and so on. Ini semua punya berbagai macam medium yang harus kita, uh, saya menyebutnya ngeplotnya dengan baik dan benar gitu. Karena kita bicara, kita percaya betul bahwa funneling ini ada, ya. So that's why makanya memanfaatkan channel pada tempatnya itu menjadi sebuah krusial. Dan juga kita paham, paham betul di digital marketing ini yang disebut sama infinite consumer journey landscape. Jadi bagaimana omni channel ini bisa ditapkan? Ini semuanya adalah bagian yang harus kita pikirkan, bukan hanya sekedar Facebook, Twitter, Instagram, social media, web, bukan hanya itu, tapi juga ada in store. Bagaimana di retail? Bagaimana offline event? Bagaimana berbagai macam program-program promotions? Ini semuanya harus kita ukur. Dan ini semuanya harus kita, saya menyebutnya harus punya model nantinya ya. Kita sebut, that's why makanya Omni Channel dengan istilah-istilah lainnya tuh bedanya kita memiliki data platform. Nanti saya di slide set berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana data itu bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. Ujungnya adalah bagaimana memetakan customer data platform menjadi sebuah pendekatan yang sangat relevan di situasi sekarang. Ini contoh kebetulan saya dengan teman-teman di KPSG, di Forstock gitu ya, kita selalu mencoba mengintegrasikan semua data dan ini mulai dari data penjelian pembelian lewat e-commerce, kemudian bagaimana kontak terhadap existing customer, kemudian disambungkan dalam satu data dan kemudian kita bisa melihatnya data ini sama-sama. Kemudian do the actions, apakah kita lewat email marketing, lewat SMS, lewat Google, lewat Facebook, lewat WA, even lewat telepon atau misalnya pendekatan API. Sorry ini agak sedikit dekat masjid jadi agak ada langsung ada suara azan ya. Ini teman-teman ini approaches yang biasa kita pakai. Biasanya kita memapping aktivitas dalam beberapa bulan ke depan dengan berbagai macam tahapan-tahapan yang akan kita pakai. Misalnya step pertama kita bikin pakai loyalty, kita bikin pakai program education, kita memanfaatkan social media, kita giveaway jenis program dan reward dan lain-lain. Ini saya pakai eh, salah satu contoh proposal yang karena kalau contoh klien saya sudah menandatangani apa NDA untuk tidak menyebarkannya tapi intinya adalah ini yang selalu biasa kita pakai untuk meyakinkan kepada customer bagaimana yang namanya omni channel bisa laku kejual. jual kut -kut, ya. Nah, ini data, data yang biasa kita pakai nantinya itu bisa nge-mapping aktivitas konsumen kita. Transaksi live itu bisa terjadi, kemudian kita juga bisa tahu feedback dari customer seperti apa Area-area customer mana saja yang berlaku, kemudian efek dari iklan tuh kayak apa gitu ya. Ini semuanya bisa terintegrasi dalam satu dashboard, dan ini yang menjadi menarik adalah bagaimana aktivitas mereka itu kita pantau. Area pun bisa kita lihat, warna hijau adalah warna yang sudah kita kuasai, warna merah adalah warna yang kita kalah, misalnya begitu ya. Kemudian warna biru kita masih oke okay lah, cuman masih banyak room untuk berkembang, misalnya itu tergantung kita mendefinisikan marketnya itu seperti apa. Jadi teman-teman sekali lagi digital marketing dalam bahasa saya itu tidak harus melulu tentang yang yang berhubungan dengan Facebook, Google dan web gitu ya. Tapi melihat secara keseluruhan dari sisi bisnisnya klien gitu. Sebagai contoh misalnya dari data ini kita bisa menemukan ada satu kanal tertentu namanya grup WA, namanya grup WA Bunda Pintar misalnya. Itu adalah sebuah komunitas yang ternyata memberikan good return. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, kita akan mencoba meng-emphasizing bagaimana caranya sebuah grup WA itu bisa kita manfaatkan sebagai sarana kita berquid ber, uh, uh, bersosialisasi tentang produk kita. Tentu grup WA ini adalah bagian dari kanal marketingnya sebuah brand. Ya, kebetulan saya sedang menghandle sebuah produk susu dan produk susunya ini memang saya apa namanya uniknya adalah mereka memelihara komunitas. Jadi komunitas ibu-ibu, komunitas calon ibu itu kita kumpulkan dalam satu grup WA, teman-teman. Nah, ini kan kita tahu persis ya, apalagi kalau untuk berhubungan sama susu, we have to be careful karena susu itu termasuk area yang di kita menyebutnya tidak boleh beriklan. Jadi pemerintah sekarang menurut saya baik tujuannya adalah e, untuk tidak melakukan kampanye menggunakan susu susu kaleng gitu ya, tapi di, di encourage untuk menggunakan air susu ibu. So that's why makanya di air susu ibu ini menjadi uh, apa kampanye yang harus kita dukung dan kita salah satunya adalah dengan grup WA ini. Nah, di grup WA kita bikin sebuah sebuah apa pola komunikasi namanya cemil gitu ya. Kenapa cemil? Karena ini targetnya buat orang-orang yang memang apa tambahan gitu ya. Uh, tambahan tambahan untuk uh, apa namanya untuk makan untuk anak-anak yang tidak Tid, kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi kurang lebih lah ya jadi susunya itu sebagai tambahan makanan nah ini contoh-contoh berbagai macam ini sama seperti yang biasa kita kenal bagaimana sosial media cuman di sini tidak langsung berjualan ya karena namanya juga di grup tapi tapi tetap harus bagus gitu nah ini adalah salah satu upaya kita uh, untuk mendekatkan diri dengan konsumen kita ketika kita tahu ada grup WA yang cukup aktif dari situ bisa mendrive sosial bisa mendrive sales maka disitulah kita melakukan kampanye ini juga sama ketika kita melihat adanya potensi untuk melakukan email marketing ya sama semua harus inline teman-teman. Jadi bagaimana si omni channel ini hadir sebagai salah satu jawaban ketika kita mengetahui ada di kanal tertentu ROI-nya cukup baik udah kita kita emphasize di situ kemudian kita utilisasi bikin activations di kanal tersebut. Dan kita tambah lagi dengan kanal-kanal yang lain yang kita sebut sebagai email marketing. Ini cukup menarik karena memang kita bisa dapatkan sebuah sebuah feedback yang cukup baik juga begitu ini contoh-contoh saja berbagai macam exposure yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan pendekatan dengan menggunakan WA ya ini juga sama kita kasih tahu berbagai macam resep kita kasih tahu bagaimana alasan bayi menangis dan lain-lain ini semuanya adalah inspirasi-inspirasi yang ditujukan buat mama-mama muda lah kurang lebih dan ini adalah ada kuis-kuisnya juga jangan semuanya melulu tentang berjualan Produk betul-betul coba untuk melakukan, apa namanya, coba melakukan e, komunikasi dengan mereka. Nanti, ujungnya adalah ketika mereka ingin tahu lebih banyak, ya, akhirnya menghubungi ke admin. Kemudian, berikutnya, anak saya, kemudian dia curhat, dan akhirnya dekat dengan brand kita, dan disitulah terjadi closing, teman-teman. Nah, ketika data yang sudah kita sebar dengan berbagai macam channel, dengan berbagai macam tiap-tiap channel punya activations program, tapi tentu tidak semua channel kita pilih ya, hanya beberapa channel yang memberikan ROI bagus, kita pilih, kemudian berikutnya kita lakukan activations. Kemudian eh, itu semuanya bisa terjadi karena teknologi sekarang memungkinkan kita untuk melakukan traceable. Potential leads, makin ke sini tuh makin getting traceable. Teman-teman pasti sudah familiar dengan istilah custom audiences. Custom audiences ini adalah hadir di Facebook data, bagaimana antara customer data kita dengan datanya di Facebook, kemudian disinergikan, kemudian di situ ada terbentuklah ada yang kita sebut sebagai custom audiences. Menemukan ke, apa, kebiasaan atau habit-habit yang dia lakukan di ranah yang namanya Facebook. Karena pertanyaan berikutnya adalah di era-era sekarang, mamah muda mana sih yang tak punya Facebook begitu ya, itu rasanya relatif pada punya mereka dan hampir lebih dari 60-70% mereka sudah punya akun Facebook. Dan it's more easier buat kita untuk mengetahui habitnya mereka itu seperti apa. Nah, demikian juga dengan database-database kita, kita juga bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai look like audience. Ini potential leads are getting traceable lately gitu ya. Dengan thanks God to the all, apa namanya over the top saya menyebutnya Facebook salah satunya, Google salah satunya juga. Pinterest dan lain-lain semuanya itu adalah over the top yang bisa kita memungkinkan menerapkan teknologi digital secara lebih advance. Ada look like audience, ada custom audience tadi. Demikian juga dengan Google, ini juga sama ada istilah remarketing, in market segment, similar audience, affinity segment. Ini semuanya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa men-tracing, uh, bisa men -tracing customer kita, uh, potential customer kita secara lebih mendalam. Ya. Dari sini kita bisa tahu kanal mana sih sebetulnya yang berikan return yang baik. Nanti definisi returnnya kita gitu ada satu sesi khusus. Ini brand ada di staging mana gitu ya? Kita harus mengetahui itu. Nah, karena sekarang teknologi itu lebih cenderung saya menyebutnya mampu membuat CCTV dimanapun. CCTV ini apa aja sih atribut-atribut data yang bisa kita secara automated collections processes itu ada yang kita sebut sebagai handset mulai dari OS-nya seperti apa, penggunaan waktu untuk menggunakan mobilnya seperti apa, aplikasi apa saja yang digunakan, demografi aja, demografinya juga seperti apa. Ini semuanya bisa kita dapatkan. ya. Dengan teknologi sekarang dimungkinkan kita mengetahui ini semuanya sehingga budget kampanye kita itu betul-betul betul-betul sniper, betul-betul precision marketing. Jadi betul-betul sebuah marketing yang tertarget dan ini yang selalu didengung-dengungkan oleh kawan-kawan kita di digital marketing bahwa digital marketing is make it your target uh, make it your kampanye lebih targeted gitu ya. Kita sebutnya sebagai uh, uh, target uh, apa precision marketing. Ini contoh-contoh saja teman-teman, ini dari uh, market B2B yang saya pelajari. Misalnya nih kita bisa menemukan uh, dengan dengan berbagai macam approaches dan omni channel yang sudah kita develop, kita bisa menemukan satu segmen yang kita sebut sebagai ideal customer profile ya. Nah, si ideal customer profile ini kita bisa kasih nama misalnya ini namanya Bapak Muda Pelita Hati. Maksudnya bapaknya agak-agak pelit begitu. <laughs> Jadi Muda Pelita Hati ini adalah satu segmen dia ini sekelompok anak-anak muda yang cukup uh, well gitu ya punya 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 apa ya punya buying power yang tinggi tetapi mereka tuh concern dengan price dan expertise ketika dia memilih sebuah partner bisnis gitu ya nah ini bagaimana caranya mendekati mereka tentu kita meski mengajak mereka misalnya sebagai salah satu peserta di webinar atau sebagai salah satu speaker di webinar misalnya ya kita memberikan menunjukkan kepada kepada dunia bahwa kita punya komunitas loh komunitasnya adalah ini so they can feel it They can taste it and then dan dia juga bisa melihat gitu oh here we go kita tuh punya berbagai macam approaches yang memang sudah terbukti ada dan hadir untuk menjawab isu-isu yang dimiliki oleh klien itu nah jadi sekali lagi pentingnya omnichannel itu mampu menemukan kita menyebutnya kayak uh, premium customer ya jadi premium customer ini kita sebut bukan berarti bahwa dia tuh kelas atas enggak tapi betul-betul bukan premium mungkin kalimat yang tepat itu adalah the most valuable consumer jadi yang valuable, jadi yang betul-betul punya nilai. Dan ini dan itu kita bidik gitu, menjadi sebuah target, menjadi sebuah apa namanya, sebuah pendekatan baru daripada kita hanya menyampaikan produk ditujukan kepada segmen ini enggak. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana eh, penerapan penerapannya untuk omnichannel dengan berhubungan eh, hubungannya dengan kampanye. Nah, Tadi kita sudah belajar apa yang kita sebut sebagai eh, apa namanya sebagai eh, funneling ya, ada awareness, interest, evaluation, commitment dan sale. Ini juga sama, kita itu somehow tidak tahu kita ini ya sebagai marketers meski mampu mendefinisikan kita itu butuh channel yang mana dan butuh apa yang harus kita sampaikan gitu ya. Jadi maksudnya begini, teman-teman kita biasanya memulainya itu kalau bicara awareness ya udah bicaranya iklan gitu ya. Kemudian eh, apalagi kalau bicara konversi ya udah kita bicaranya activations gitu. Kadang-kadang pola pendekatan itu menjadi tidak relevan dengan situasi sekarang. Karena dengan situasi sekarang hampir semua kanal itu bisa kita pakai untuk berbagai macam funneling, teman-teman. Maka dari ini bentuknya kalau saya bayangkan ini bentuknya kayak apa ya empat dimensi begitu ya, awareness, interest, evaluation, commitment dan sale. Kemudian lingkaran ini bisa berputar-putar tergantung tergantung apa yang ingin kita sampaikan teman-teman? Apakah di SEM tidak bisa melakukan penjualan? Bisa banget. Apakah di SEM bisa melakukan awareness? Bisa juga. Apakah di di misalnya di aplikasi kita hanya untuk evaluations bisa gitu. Jadi hampir semua kanal itu bisa melakukan semua processing funnel. Semua funneling itu masih bisa dilakukan. Memang ada kecenderungan, ada kecenderungan iya, tapi intinya sebetulnya bisa semua. Jadi omni channel ini apakah relevan untuk e, UKM? Jawaban saya relevan selama kita bisa utilisasi channel-channel yang ada gitu. Kalau UKM mungkin tidak perlu sekian banyak e, sekian banyak channel, butuh satu channel saja katakanlah Instagram saja. Silahkan, tapi utilisasi secara baik dan benar karena di Instagram ini bisa juga buat awareness, bisa juga buat interest, bisa juga buat evaluations, bisa juga buat komitmen dan juga bisa buat sales juga. So, all the channel itu sebetulnya punya kapabilitas untuk uh, digunakan gitu ya. Tapi sisi lain saat ini dengan teknologi sekarang, dimungkinkan mereka untuk bisa di semua proses funneling, teman-teman. Nah, outcome yang ingin didapatkan sebetulnya dari omni channel, itu dulu kita saling berpikirnya itu tentang produk campaign. Sebuah produk tertentu kita jual dengan harga sekian, diskonnya sekian, periodenya sekian, launchingnya tanggal sekian dan seterusnya. Itu berubah menjadi customer campaign. Jadi kita memahami dulu customer ini butuhnya apa, baru produk apa yang akan kita launching gitu. Jadi teman-teman saat ini dengan Omni Channel, we are able to make a customer campaign instead of product campaign. Jadi customer segmennya ini needs-nya apa sih di mereka ini? Kalau yang tadi ke teman-teman lihat di slide saya yang sebelumnya, ini akan ada yang kita meng-highlight tentang adanya ya ini. Bapak Muda peliti ini. Bapak Muda Pelita adalah seorang CEO di Raj Financial Corporation yang billingnya cukup besar. Tapi mereka ini sangat hati-hati. Dia sangat mempertimbangkan pain-nya ini. The size of the service team is very important to him. Jadi misalnya kita, apa namanya, kita tuh butuh company yang betul-betul menjalankan kampanye perusahaan dia itu cukup besar, maka butuhnya agensi besar. gitu. Kurang lebih kayak begitulah. Tapi kalau untuk UKM kan tentu tidak seperti ini. Di UKM-UKM ini bisa lebih narrow, bisa lebih sedikit mungkin customernya juga tidak terlalu massive. cuman saya juga berpikir omni channel itu memang kebanyakan dipakainya buat enterprises ya teman-teman. Baik, nah ini semuanya adalah segmen mana atau uh, yang akan kita dig gitu ya. Kemudian kalau dulu kan kita berpikirnya when do we, do we do the launch, the launch gitu ya. Jadi misalnya kapan kita melakukan launching gitu. Tapi kalau sekarang bagaimana skenario planning? Bagaimana antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan? Dulu ke broadcast, sekarang ke precision marketing. Kurang lebih seperti itu yang biasa dilakukan di omni channel saat ini. Nah, in short, omni channel sekali lagi fokusnya the empathy marketing saat ini di era covid begitu ya. Tetap uh, customer service menjadi apa menjadi apalagi bisnis anda di bisnis uh, services, maka ini harus uh, benar melakukan. Kita sebutnya sebagai uh, delivering the services atau produk Anda. Jangan lupa ideal customer profile penting untuk di-deliver. Optimize all the channel, Google My Business, Wa for Business, Wa sekarang sudah punya katalog juga teman-teman Facebook account, e-commerce, social media, dan mobile friendly test itu wajib. Traceability juga sama, kita paham betul sekarang dengan channel-channel, dengan digital marketing, ada tiga karakteristik tadi itu. Semuanya dimungkinkan untuk membuat sebuah customer data platform. Omni channel is the way untuk bisa me -reach konsumen secara lebih tepat dengan right messages. So mungkin itu dari saya Om Victor, feel free if you have any questions, please uh, raise up your questions atau mungkin ada sesi lain nanti silakan Om Victor mudah-mudahan uh, membantu teman-teman untuk memahami sedikit tentang omni channel. Thank you. Waduh. Eh hey, kita kasih tepuk tangan dulu. Gua kalau mau tepuk tangan gua tepuk tangan dah. Woy. Thank you, thank you, thank you. So Kalian harus saja melihat ini benar-benar ya, the true marketing gitu loh. Jadi, <laughs> aduh, kalau saya tuh, lihat-lihat uh, presentasimu, Om tuh benar-benar kayak... Wow, gitu loh, kayak... Uh, angle-nya tuh banyak sekali. Sementara, kalau kita lihat, uh, ini bukannya menghakimi ya, tapi kadang-kadang kita tuh melihat marketing tuh jadi kayak berdagang tadi. Digital marketing seperti orang bergerak, ber, berda, berdagang gitu ya, kayak kecil-kecilan, biaya iklan langsung lihat ruasnya tanpa melihat sudut pandang dari awareness, branding dan lain sebagainya. Jadi begitu lihat ya harusnya kalian yang uh, ikut unboxing digital ini jadi punya wawasan baru tuh, lihat ya. Ini besar sekali dan kalau misalnya wah ini kayaknya nggak relevan sama gue deh gitu ya. Nah, kalian harus uh, terima dulu ya. Kenapa? Karena somehow kalau kalian kalau kita berpikirnya adalah jangka panjang, ya kita bicara bisnis ya, bukan berdagang ya. Ini adalah the way kayaknya marketing yang seharusnya begitu gitu loh ya. Benar ya Om ya, melibatkan yes, customer, melibatkan customer. Jadi bukan cuma sekedar transaksi, transaksi transaksi tapi gimana bukan. customer bisa terlibat di message-nya kita, di Yes, betul. Wow. Thank you buat framework-nya, itu keren <laughs> banget. Ya, sama sama sama, Okay, thank you. Uh, uh, oh oh. ya buat kalian yang ingin belajar uh, Pak Heri ini juga uh, memiliki apa ya? Uh, edukasi ya social selling kok kan? bisa cerita Iya betul social selling itu adalah satu social selling. ID, betul ya yes, social betul. Selling. .id ya betul. kalau kalian mau bela belajar belajar model begini nih yang konsepnya besar gini cerita, 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 cerita dikit cerita dikit cerita dikit ya jadi social selling.id itu adalah sebetulnya approaches yang biasa kita pakai untuk orang sales dan orang marketing bagaimana caranya berkut angkut berjualan gitu di era seperti sekarang gitu kan memang yang namanya Uh, social profile itu penting untuk bisa kita develop begitu ya. Kemikian juga untuk ke uh, uh, sosial media gitu ya. Kadang-kadang suka sering sekali saya berhadapan dengan pertanyaan, Kang uh, Pak Heri ini baiknya gimana? Saya tuh pakai sosial media, apa yang harus saya pakai gitu? Saya justru malah kebalikan uh, resiko apa yang akan anda dapatkan kalau anda tidak punya sosial media? Saya bilang begitu. Jadi pertanyaannya dibalik justru malah kosnya akan semakin besar ketika ada potensi orang mau mencari bisnis Anda tapi Anda tidak hadir di sosial media gitu ya. Jadi itu semuanya adalah salah satu upaya saya untuk bagaimana caranya memberikan knowledge penggunaan sosial media yang tepat. Akun sosial media saya kebetulan uh, saya selalu tampilnya dalam bentuk brand gitu socialselling.id silakan Instagramnya itu itu saya sebetulnya kemudian uh, saya saya termasuk orang Twitter saya termasuk orang Twitter Om 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 Victor sekarang pindah lagi ke Twitter yeah. jadi uh, ya at at Erie Ardin ya silakan di di follow juga dan saya ada kelas untuk uh, Omni Channel ada di Skill Share mungkin nanti Om Victor bisa di sharing kira-kira apa kanal, kanal yang saya punya kemarin seperti di ini, ha? itu ada di Skillshare. Silakan ambil kelas omni channel itu juga bisa. E, itu omni channel yang lebih praktis, walaupun pendekatannya juga sederhana dan ya, you know lah, ruang guru dan Skillshare nggak terlalu banyak e, mengeluarkan investasi gitu ya. Thank you. Di layar tuh ya, socialselling.id itu juga masih yes. akun Instagramnya ya. Mm -hmm. ya. Jadi nanti gini buat kalian yang hadir post event artinya setelah event ini selesai kita akan kirimkan satu email lagi ya itu berupa rangkuman dan juga beberapa key point yang kalian bisa bawa nanti ya hmm. Gitu. so kita uh, thank you uh, Om Heri udah memberikan wawasan tentang Sama -sama. digital marketing artinya gini buat kalian yang masih konsepnya berdagang sebenarnya nggak masalah just nothing wrong with the, with using all the platform buat berdagang tapi kita di sini konsepnya unboxing digital, kayak mau membuka wawasan kalian bahwa digital itu platform marketing itu adalah marketing gitu loh. Jadi, jangan hanya spesifik untuk berjualan saja, yang penting profit lah gitu atau gimana. Karena jangan sampai nih, kita bulan ini jualannya A, eh tiba-tiba berapa bulan lagi jualannya B gitu kan, nah. Saya lebih berpikir kalau kita mau sustain, kita membangun sesuatu yang jangka panjang, setuju ya? Setuju, ah, setuju. Kita, ya, 10 tahun, 20 tahun kalian bisa benar-benar menikmati hasil dari digital, itu goalnya ya. Tapi nggak ada yang salah saat kalian sekarang benar-benar, wah ini lagi, apalagi kita besok katanya kan mau masuk resesi nih. Ya, gitu. <laughs> ya kita Jangan. harus deket cepet-cepet jualan gitu ya, that's nothing wrong with that ya, okay. ini, ini buat wawasan aja ya. Tapi buat kalian yang udah serius yang ngeklik dengan Om Heri ini kita bisa berdiskusi lebih ber lanjut nanti. Mungkin satu kali kita di acara komunitas bisa hadir lagi ya Om ya. Siap ya. Untuk kita sharing-sharing nih tentang dengan Om, senang hati. Nih, tentang omni channel. Wah, ini banyak yang baru. Ini baru kulitnya aja nih. Ini baru 10% atau 5% <laughs> Siap Om. <laughs> Oke. Okay. So, uh, kita ada break selama 5 menit ya. Kemudian juga uh, setelah ini Gak kalah serunya ya buat kalian yang suka dengan uh, SEO, buat kalian yang suka terutama nih buat kalian pebisnis ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang growth mindset. Nah, kita udah ada salah satu uh, rekan saya juga yang suka berbagi ya. Dia sudah kayaknya mentorin UMKM, UKM dan perusahaan tuh kayak udah banyak banget gitu loh. Yes. Ya, tapi kita akan break dulu ya. Kita break dulu selama 5 menit ya kita untuk toilet break. Oke? Okay? Kita kembali dalam waktu 5 menit. Oke. Okay. Sip. Thank you, Bu Amiri. Thank you semua. 5 menit. Yep. Kita nanti, ya. Spot. Nih, hal-hal yang bikin males bikin website. Lu udah bikin website lu sampai sedemikian rupa. Gak makan, gak tidur, gak pacaran, Gak nikah ke... Gak bisa move on <laughs> Terus pas lu mau publish Nama domainnya lebih panjang dari kasih ibu Gak cuman itu Pas lu buka Lemot banget Bahkan loadingnya lebih lama dari nyusun undang-undang Undang-undang woi bukan undangan Oke, misalnya pun udah berhasil kebuka nih, karena gratis. Tahu-tahu ada yang datang nggak diundang. Pulang nggak diantar. Dan seperti 7 miliar manusia di bumi lainnya, lu kira lu akan dibantu sama customer service. Halo, dengan customer service hosting website saya kena hack nih. Heh, nggak usah hubungin gue lagi. Dan ternyata, customer service-nya lebih susah dihubungin dari mantan. Hai hey, kamu yang lelah dengan hosting abal-abal? ahi saya punya jawabannya. Pakai Dewa Web aja. Kamu nggak perlu khawatir dengan alamat domain yang terlalu panjang. Kalau domain yang kamu sudah keambil, kita nggak cuma bisa pakai .com kok. Ada .id, my.id, web.id, .net, .co dan sebagainya. Dan dapat domain gratis loh untuk semua pakai cloud hosting. Kalau lemotnya? Dewa Web menempatkan kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth. <tuh> Gak ada lagi lemas-lemas ah, hi, ha, ha, ha. Kenapa? Takut ke hack? Gak perlu khawatir kalau itu mah Dewa Web melindungi website kamu dari serangan hacker, virus, malware Dan resiko kehilangan data dengan memberikan cloud backup gratis Dewa Web sudah bersertifikat keamanan ISO 27001 hi, hi, hi. Efektif? Iya Cepat? Iya Aman? Pasti Kurang apa lagi ya? Oh, kalau misalnya kita butuh bantuan gimana? Ninja support bakal selalu ada sekejap dalam buat kamu. Halo dengan Dewa Web, ada yang bisa saya bantu? Nah, tunggu apa lagi? Bang, kamera sini, Bang. Nah, tunggu apa lagi? Urusan hosting dan website, ingat Dewa Web. Cari hosting yang aman, Dewa Oke, okay, we are back. So, dua sesi selanjutnya ini bakal menarik banget ya. Ini kita akan going into very very technical tapi at the same time ya kita akan bicara soal mindset juga ya. Karena kita akan bicara soal growth, SEO, data, ya machine learning dan lain sebagainya. So, uh, pastikan Anda uh, ini kita sudah melewati masa-masa kritis di siang hari ini harusnya semoga anda tetap semangat ya karena ini akan menarik sekali ya terutama yang baru tadi ini ya yang akan segera tampil ini adalah pribadi yang cukup luar biasa yang tadi saya sempat share ya mungkin kalau bicara mentoring ya bisnis dari level UMKM sampai perusahaan besar beliau telah melakukannya ya siapa ya? dia yuk saya kenalkan dulu ya. Ger, halo, Wae. halo, Pak Bos. Keren banget Bos. nih, setiap kali memang dia punya ciri khas dengan baju superman. <gugur> bukan superman, yeah. SEO ini Bos. Oh, SEO. Es <gugur> SEO, bukan superman. <gugur> oh, Anas, lagi sibuk apa sekarang? Uh, so basically aku sedaki ngebantu, ah uh, bukan ngebantu, nge ngerubah convert, uh, dulunya kan kampanye uh, itu namanya convert, sekarang berubah menjadi WRSO. So convert pivot menjadi bentuk CRM, WRSO uh, tetap fokus untuk ngurusin uh, SEO, organic conversion, growth hacking, so on and so forth. Uh, so far sih, uh, apa namanya uh, kita lebih benar-benar memfokuskan diri ke ke SEO aja itu sih. Terus kita juga bareng sama teman-teman dari Adinata Prestasi Indo kita juga mulai satu bisnis baru ya kan uh, lebih ke arah coaching dan mentoring untuk uh, company tapi corporate sih kalau ini bukan bukan UMKM. Wow wow wow. Gitu. Bagi waktu gimana? Belum lagi Dikau kan juga sibuk di Apsi ya, asosiasi praktisi. Iya betul. Ya, Jadi ya. <laughs> ya seru sih seru sih kalau kalau kita ngomongin komunitas komunitas itu. Uh, ya banyak banget ya teman-teman yang pengen belajar tentang SEO, pengen pengen apa namanya, pengen belajar tentang digital marketing, ya kan? itu eh, semangat mereka itu patut di dihargai lah ya intinya dari pagi pagi-pagi udah ada yang nanya ini gimana caranya itu, itu gimana caranya, nah hal-hal kayak gitu menarik nih. nah kalau Apsi sendiri sebenarnya eh, kita juga ada tujuan lebih ke edukasi selain kepada praktisi juga sebenarnya kita harus juga harus mulai edukasi ini kepada klien juga nih Pak Bos. Ya kan banyak banget ada case ya klien klien tiba-tiba di diirim di WhatsApp ke saya ada ada agensi yang nawarin secara gamblang menawarkan black hat buat buat mereka punya aset. serem banget kan kalau kayak gitu adanya. Oh, ya. Mereka menawarkan result yang cepat, result yang singkat, harga murah gitu kan tapi enggak mem mempertimbangkan bahwa si perusahaan tersebut bisa kehilangan aset digital mereka gitu loh. Iya. Dan ini dan ini corporate loh, bukan bukan UMKM loh yang ditawarin. Dan uh, corporate FMCG pula. Oh, oke okay, oke. Okay. Nah, bahaya banget kan kalau misalnya memang uh, apa namanya di Indonesia itu tidak ada asosiasi yang uh, ngebantu teman-teman-teman ini hmm. gitu sih kalau menurutku ya. Iya. Saya rasa ya itu juga salah satu misi kita sih, misi kita adalah edukasi. Iya. Aktivitasi... Ya terutama kalau ya para peserta stand out ya kalau muda stand out ini salah satunya juga anak-anak muda sambil kalian akan jadi pemimpin kan. Ya jadi kita pengen juga jadi salah satu wadah kalian bisa ngeliat digital marketing ya as a digital marketing yang bukan sebagai hype ya. Karena kebanyakan orang-orang kan jadi ini cuma jadi sekedar hype ya karena saya akui juga eh, seperti mbah Anas ya. Uh, share kita juga beberapa kali dapat briefing ya ini satu kampanye kampanye SEO sebenarnya tapi uh, requirementnya tuh requirement yang ala ala dulu tuh yang kayak backlinknya perlu berapa banyak sebulan dari domain authority berapa dan sebagainya wow saya bilang ya padahal as a brand itu agak bahaya karena bisa bisa backfire sebenarnya kan gitu. ya jadi uh, oke okay. udah siapin apa nih buat Para pebisnis pemasar yang gabung di unboxing digital ini, nas. Keraus. Ya, udah siapkan apa nih buat kita kita oh, okay. unboxing digital. Uh, jadi hari ini yang, yang aku pengen pengen bahas itu pertama adalah growth mindset ya. Jadi kita ngomongin growth hacking, growth hacking. Sebenarnya SEO dan growth hacking itu punya punya kesamaan, ada satu kesamaan. Ya, dimana mindsetnya harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum kita melakukan itu. Nah itu 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 sering yang sering sering ketinggalan di sini gitu. Oke, okay, oke, okay. uh, sudah siapkan slide, ada slide atau oke, okay, slide-nya udah siap, mungkin bisa langsung di share screen ya. Oke, okay, boleh, boleh. Oke, okay. oke, okay. okay. uh, thank you, Mas Victor, udah diundang di stand out live conference, ya kan, unboxing digital bareng sama teman-teman yang lainnya, keren-keren banget. Oke, okay. uh, sedikit-sedikit. Sebelum kita mulai gitu ya sedikit memperkenalkan diri kami adalah WRSO, kita fokus kepada kepada SEO. Kita butik agensi untuk SEO. Jadi dengan kata lain kita nggak ngurusin yang lain-lain lagi. Kita nggak ngurusin uh, YouTube optimizing, kita nggak ngurusin ASO. Kita hanya fokus di SEO, organic traffic dan conversion. Udah tiga itu aja yang kita kita incer uh, dalam di dalam VR SEO. So basically uh, pengalaman saya ada sekitar 14 tahun di, di digital marketing, ya kan? kemudian uh, sempat menjadi Head of Search di Grup M Interaction, uh, sebagai Direktur di, sebagai di ValuClick, nonton.com, uh, online pajak, uh, trainer dan mentor di Growth Asia juga, terus kemudian saya juga salah satu founder dan juga executive council buat uh, APSI, Asosiasi Praktisi SEO Indonesia, uh, CEO dan co-founder dari WRA SEO dan juga managing partner dari Adinata Prestasindo, itu sebuah bisnis consulting dan training gitu ya. Oke, okay, uh, kita mulai dengan apa namanya growth mindset. Nah, kalau kita berpikir bahwa bahwa uh, dalam bisnis itu uh, SEO maupun SEM, apapun lah yang kita yang kita kerjakan itu, selama strateginya bagus, hasilnya pasti bagus. Belum tentu. Pertama kali yang harus kita kerjakan sebenarnya adalah mindset kita sendiri dulu. Nah, kita cek dulu sih sebenarnya apa sih yang yang, yang biasanya akan membuat strategi marketing kita itu selalu gagal adalah tipe-tipe uh, stat static mindset. Pertama adalah menghindari challenge, ya kan? Lebih, dengan kata lain dia lebih suka rasa aman, ya kan? Terus kemudian nggak uh, growing dengan dengan wah ini ada challenge baru, enggak lah, pakai cara-cara yang kemarin aja lah, yang kemarin masih work kok, ya kan? Nah itu itu uh, salah satu static mindset. Kemudian uh, menghindari hal-hal yang mereka nggak tahu, wah nggak ngerti gue tentang hal itu, gue nggak mau deh uh, nyatu di sana, ya kan? dulu pernah banget uh, dulu banget ya sekitar sekitar ya udah cukup lama lah ya uh, kita menawarkan digital marketing SEM ya kan kepada salah satu business owner mereka jawabnya cuma begini wah buat apa aku pakai gitu gitu karena dari dari dulu aja gua pakai cara konvensional aja bisnis gua jalan kok nah sepuluh tahun berikutnya kembali mereka yang menyatakan seperti itu jadi bingung ini kok lama-lama klien gua menurun ya kok ngeflat ya Ya, ya. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak memikirkan untuk berkembang. Terus static mindset yang berikutnya adalah less action. Jadi less action di sini adalah e, setiap kali kita mau melakukan sesuatu, terlalu banyak pertimbangan. Mau melakukan sesuatu, banyak lagi pertimbangan. Walhasil tidak jadi action. Terlalu lebih banyak mempertimbangkan diri. Terus, kemudian baseless fear, baseless fear di sini ya tidak memiliki tidak memiliki apa keberanian untuk memulai sesuatu. Mereka selalu berpikir bahwa Wah kalau aku mulai gini nanti jangan-jangan begini ya. Kalau aku begini, jangan-jangan begini ya. Kebanyakan jangan-jangan, ya kan? Kebanyakan jangan-jangan yang 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 sebenarnya itu semu semua gitu. Kemudian giving up easily, jadi gampang banget menyerah, ya kan? Gampang banget menyerah sehingga pada saat mulai sesuatu mendapatkan suatu kesulitan mundur, pada mendapatkan suatu mendapatkan kesulitan mundur itu selalu terjadi. Terus kemudian limit ability, jadi me 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 apa ya? membatasi kemampuan diri sendiri. Bah, aku nggak ada bakat di sana deh aku nggak mau belajar itu susah ya kan tapi ya udah sampai situ tidak ada tidak ada upaya untuk bisa mengembangkan dirinya dan yang terakhir adalah selalu meragukan sesuatu meragukan diri sendiri meragukan suatu opportunity meragukan suatu kesempatan ya kan meragukan suatu uh, ilmu pengetahuan uh, ilmu gitu ya semuanya diraguin nah itu adalah tipe-tipe static mindset nah yang kita harus bisa lawan di situ ya jadi dengan katanya lawannya kita harus melihat challenge sebagai suatu opportunity tantangan itu opportunity buat kita kita pun juga harus memulai mem, uh, memiliki curiosity, curiosity yang yang tinggi juga ya jadi dengan kata lain kita pengen tahu ini gimana sih prosesnya ini gimana sih caranya gitu ya apakah kita dengan kata lain kita harus jadi master dari hal yang kita kita pengen tahu nggak nggak selalu juga tapi memiliki keinginan keingin tahuan itu penting banget kemudian Uh, mereka juga meyakini bahwa action adalah bagian dari belajar. Jadi dengan kata lain, mereka uh, pada saat mereka mempelajari sesuatu, mereka juga take action. Terus kemudian mereka risk taker, ya. Uh, kemudian mereka juga persisten dalam mengerjakan sesuatu, dan mereka selalu mengembangkan ability-nya. Jadi dengan kata lain, mereka melihat sesuatu menarik, mereka coba mempelajari. Mereka melihat ada suatu informasi yang baru, menarik, mereka mempelajari. Dan yang paling akhir adalah mereka tipe-tipe yang analytical jadi enggak cuma berbicara berdasarkan asumsi ah menurut gue begini kayaknya kayak gini deh sepertinya kayak gitu deh jadi semuanya tebak-tebakan kebanyakan kalau misalnya kita ngomongin bisnis apalagi kalau e, bisnis kita itu ratusan juta atau bahkan puluhan miliar atau bahkan triliunan kemudian strategi dibuat dengan cara asumsi wah ngeri banget ya. oke okay. nah Kenapa kita ngomongin growth, growth mindset itu masuk ke dalam growth hacking? Karena growth hacking itu adalah bagaimana uh, mindset itu dituangkan untuk menjadi suatu hasil. Nah, growth hacking sendiri itu apa? Sebenarnya growth hacking itu adalah suatu metode di mana kita mengimplementasi sesuatu, ya kan? Uh, kita melakukan eksperimen tapi didasarkan dari data-data yang sudah kita analisa. Ya kan, untuk bisa mencapai goal yang spesifik dengan jarak jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi bukan like, bukan unlimited time gitu ya dan kita harus, memiliki, kita harus tahu bahwa dalam growth hacking itu harus memiliki cost yang efisien dan efektif. Jadi kalau misalnya mereka menyatakan bahwa growth hacking itu boros, itu mahal dan segala macam dengan kata lain mereka kebalik mempelajarinya. Yeah. Uh, intinya pada saat kita sudah melakukan growth hacking uh, hasilnya harusnya lebih baik daripada pada saat sebelum melakukan growth hacking. Nah kita bisa lihat di sini uh, kalau kita framework-nya ya growth hacking ini ada data testing ya kemudian creative marketing coding automation behavioral psychology ya kan di mana disitu juga ada in marketing technical marketing UX improvement conversion rate optimization dan segala macam yang menjadi pertanyaan adalah kita tuh harusnya mulai dari mana sih sebenarnya ya again kita mulainya harus melalui mindset jadi mindset seorang growth hacker itu uh, basically ada enam pertama jelas dia adalah seorang risk taker tapi di saat yang sama dia seorang yang data oriented jadi dengan kata lain risk yang dia ambil itu berdasarkan data bukan cuman cuman bukan cuman bodoh nekat gitu bukan cuman bonek bonek aja tapi memang benar benar uh, resiko yang mereka kerja uh, yang mereka ambil itu ada berdasarkan dari data dan kedua ke mereka itu adalah orang yang oportunis dia melihat oportunis selalu negatif ya mereka opportunist dia melihat satu opportunity dan mereka ambil itu ya yeah kesannya memang tetap sama risk, apa risky gitu ya oportunis tapi mereka me me melakukan itu berdasarkan analytical thinking mereka jadi uh, ada keseimbangan uh, pemikiran dan yang terakhir mereka itu adalah orang yang kreatif but at the same time mereka juga logik jadi bahkan kreativitas mereka itu logical nah pertanyaannya adalah apa mungkin ada satu orang bisa 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 memiliki karakter seperti ini sekaligus nah Growth Hacker itu sebenarnya harusnya ditambahin huruf S jadinya Growth Hackers. Jadi dengan kata lain kita pada saat kita ngomongin growth hacking itu tidak bukan bukan apa namanya uh, satu orang aja. So apa sih yang bukan dari growth hacking? Pertama adalah satu magical marketing tricks untuk bisa meningkatkan semuanya, ya kan? Magic secara magic Mencet to to tombol, duer. Jadi Zuckerberg? Enggak, 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 enggak juga. Terus kemudian zero marketing, uh, zero cost marketing dan effort. Jadi dengan kata lain gue mau mau growth hacking karena gue gak mau ngeluarin biaya sedikit pun untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak nah ya kan nah kalau gak mau mengeluarkan biaya yang sedikit lebih banyak bagaimana bisa mengharapkan keuntungan karena gak ada sesuatu yang sifatnya gratis di dunia ini ya kan gak ada makan siang gratis kemudian one man show jangan pernah berpikir ah aku aku ketemu sama orang yang menyatakan dirinya adalah growth hacking aku hire dia satu orang kemudian uh, dia mengerjakan seluruh proses growth hackingnya sendiri ya yang ada uh, gak akan jalan itu sih Ya kan, Terus kemudian minimum data. Nah, minimum data di sini dengan kata lain, e, company yang yang sedang yang sedang berha, ber, meng, meng, apa mengerjakan growth hacking itu tidak mau mengumpulkan data. Ya kan, tidak mau mengumpulkan data e, dari diri sendiri, nggak mau mengumpulkan, mengumpulkan data dari luar. Ya kan, tidak membuat insightnya dan mengharapkan eksekusinya tinggi. Dan biasanya yang nomor empat ini ketemu ketemu dengan bos-bos yang sifatnya ah, gua tahu kok yang user mau. kok. Udah lah, pokoknya udah nggak usah, usah banyak gak usah banyak nanya-nanya kepada user lah pokoknya gue udah tahu apa yang user mau ya kan jadi uh, itu bos rasa dukun jadi mereka tahu apa yang ada di pikiran seluruh manusia yang ada di dunia ya kan growth hacking juga bukan suatu metode yang bisa dijalankan tanpa eksperimen jadi from uh, starting ground sampai dengan finish itu akan banyak sekali eksperimen yang dilakukan nah yang paling penting adalah uh, yang sering salah dengan dengan para business owner bisa nggak sih aku dengan satu dolar dapat satu miliar dolar aktivitasnya kalau misalnya itu bisa dilakukan growth hackernya nggak akan nggak akan menawarkan jasa atau menawarkan coaching kepada perusahaan lain ya kan kenapa mereka bisa mendingan jadi mendingan ngerjain buat diri mereka sendiri kan karena tiba-tiba sudah -tiba mendapatkan uh, 1 billion dollar dengan hanya dengan uang satu dolar nah uh, tetap tetap yang namanya kita dalam bisnis itu kita juga harus memikirkan uh, apa namanya rasionalitas kita ya uh, di atas efek ekspekt, ekspektasi kita nah di gold hacking itu uh, ada hal yang paling penting yaitu part metrics. Jadi di sini kalau kita ngomong part metrics yang lengkap ada awareness, uh, acquisition, activation, retention, revenue dan referral. Nah, basically apa sih sebenarnya uh, awareness? Awareness itu awareness pertama adalah kita harus tahu nih orang-orang itu kenal nggak dengan produk kita. Tahu nggak? Tahu cuma sekedar nama atau benar-benar tahu nih? Tahu sekedar nama, oh ada perusahaan uh, apa namanya? Let's say oh ini ada perusahaan leasing merek uh, namanya A ya cuma tahu aja tapi mereka nggak tahu sebenarnya si A ini uh, seperti apa kinerjanya nah awareness ini ini pentingnya awareness dalam dalam growth hacking itu di situ Terus kemudian acquisition nah user target market kita apakah bisa menemukan diri kita kalau misalnya nggak bisa kita aja nggak bisa ditemukan oleh siapapun juga oleh target market kita ya bagaimana kita bisa mengharapkan suatu revenue yang baik Kemudian activation, pada saat mereka sudah ditemuin, ya entah apakah itu melalui website atau bahkan melalui offline, ya kan mungkin let's say ada apa namanya perusahaan itu membuka satu booth di mall, kalau misalnya udah buka lagi mallnya, ya kan itu engage nggak pada akhirnya visitornya? Mereka yang ketemu itu engage nggak? Kita cek ke belakang aja aktivitasnya ada nggak? Karena sering banget ada banyak banyak sekali kita ngeliat di, di, mall mall ya kan mereka membuka booth dari pagi sampai sore, ya cuman buka aja, tapi tidak terjadi satu engagement dengan visitor yang ada. Itu sering terjadi. Kemudian retention. Nah retention di sini adalah apakah konsumen kita itu akan kembali lagi atau uh, konsumen kita itu akan selalu teringat dengan dengan kita apabila mereka itu mendapatkan informasi yang uh, membutuhkan informasi yang seperti itu. Yang terakhir yang kemudian berikutnya adalah revenue. Revenue di sini apakah mereka itu membeli sesuatu dari produk kita dan yang terakhir adalah referral nah ini yang paling utama dari growth hacking, di mana itu disebut sebagai growth, uh, apa namanya uh, growth engine-nya di situ, referral itu di mana uh, virality dari informasi kita, produk kita itu menyebar sangat cepat sekali. Kalau di konvensional marketing disebut sebagai word of mouth ya, tapi di sini kita ngomongnya sebagai referral. Nah, oke okay, kita lanjut uh, dari growth hacking menuju ke SEO, ya. Yeah. Ini kalau kita ngomongin SEO search engine optimization, kita kan berusaha untuk mencari cost yang paling efisien untuk bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal. Ya kan? Nah, kalau kita ngomongin SEM, ya kan, atau kita ngomongin Google Ads, itu kan kita selalu berpikir bahwa setiap traffic yang ada itu harus kita bayar. Nah, SEO tidak kebalikannya. Jadi SEO itu traffic yang datang ya memang gratis. Meskipun prosesnya itu enggak gratis pastinya. Nah, Kenapa sih SEO important? Nah, kalau menurut dari Jason Barnard dari SEMrush, itu menyatakan bahwa SEO itu art dan science, ya kan, untuk mem membujuk search engine seperti Google, Bing, dan Yahoo, ya kan, untuk merekomendasikan konten kita kepada pengguna 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 search engine tersebut sebagai solusi yang terbaik untuk masalah-masalah mereka. Jadi kalau misalnya konten kita itu nggak solusi, ya kan, kalau kata bu Tejo, konten kita nggak solutif buat buat user, berarti kita nggak ngerjain SEO. Kita ngerjain menangin kata kunci. Nah, ini mungkin mungkin perbedaannya di situ sih ya. Kalau 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 uh, apa namanya kalau kita berbicara SEO sebagai suatu aktivitas dengan SEO sebagai suatu uh, bisnis itu di situ. Aktivitas adalah menangin kata kunci, menang Oke, okay, Hore, Bye, bye selesai. SEO sebagai bisnis adalah SEO uh, pada saat mereka sudah muncul mereka mendapatkan impact uh, dari dari uh, munculnya keyword tersebut. Nah. Sebagai contoh apa yang kita akan kita lakukan kalau halaman kita tuh misalnya kita dalam satu hari dalam satu bulan punya 6 juta page view, ya kan? Nah, kita berubah page view tersebut menjadi suatu conversion. Nah, prosesnya seperti apa sih sebenarnya? Mulai dari intention. Jadi dengan kata lain pada saat user itu sedang mencari informasi di Google, mereka sebenarnya sudah punya intention. Ya kan? Apakah itu informational, navigational atau transactional. Ya kan? Kemudian level berikutnya prosesnya adalah di search engine result page atau hasil pencariannya di Google itu seperti apa rank berapa, ya kan? Usahakan keyword yang kita apa, harapkan untuk menang itu untuk mendapatkan traffic itu adalah berada di di bagian atas dari search engine result atau at minimum di halaman pertama, jangan ya jangan pernah menjanjikan bahwa keyword saya pasti top rank, ya kan? Kecuali kalau kita apa, apa namanya pemiliknya pemilik dari Google ya silahkan. Kenapa? Karena algoritma selalu berubah dalam waktu seminggu tiba-tiba duer -tiba berubah algoritma tiba-tiba berubah algoritma jadi bisa jadi terjadi jajarguling. Tapi selama konten kita bagus, strategi yang SEO yang kita kerjakan benar, uh, tentunya uh, keyword kita akan benar-benar di uh, tetap steady halaman pertama. Kemudian preferability atau kita ngomongin di sini sebenarnya secara secara teknis disebut sebagai CTR atau click through rate. Nah, fungsi dari preferability itu adalah memastikan bahwa title dan snippet kita itu menarik sehingga orang mau meng mau mengklik hasil pencarian kita. Kita menang 10 kita tampil 10.000 kali cuman karena karena title dan uh, apa deskripsi kita tidak menarik bagaimana kita akan akan apa namanya? Uh, apa namanya? kita uh, mendapatkan keuntungan dari sana. Dan yang terakhir adalah landing page. Dari proses seluruhnya adalah yang terakhir adalah landing page. Decision uh, user tersebut pada saat sudah mendapatkan informasinya mengklik uh, tautannya kemudian datang ke website kita. Bisa nggak untuk membeli, membeli produk atau menggunakan jasa kita? Nemu nggak informasi yang, digun, yang diharapkan dan apakah memiliki call to action button untuk bisa membuat si visitor itu menjadi convert menjadi uh, konsumen? Nah itu yang menjadi pertanyaan dan uh, masih bagian dari SEO. Cuma, cuma biasanya pada saat itu sudah terjadi uh, apa namanya otoritasnya pindah ke tim produk atau mungkin tim UI UX udah SEO udah nggak usah, ikut-ikut lagi deh gini 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 nah itu itu selalu menjadi konsep yang salah nah eh, kita kembali lagi tadi eh, search by intention contohnya navigational informational atau transaksional ya di sini kita bisa lihat eh, contohnya seperti itu navigational itu website stand out digital community eh, dimana di mana sih websitenya mungkin teman-teman banyak yang nyari kemudian cloud insight IBM ya kan itu juga bisa jadi mereka lagi nyari informational Uh, vaksin Covid-19 itu orangnya lagi informasi mengharapkan adanya sudah adanya vaksin uh, Covid-19. Terus informasi mengenai acara unboxing digital di mana ya kan dengan kata lain mereka cuma benar-benar nyari informasi nggak belum mencari transaksi. Nah, transaksional basically itu lebih ke uh, aktivitas melakukan sesuatu termasuk katakanlah membeli sesuatu. Sebagai contoh misalnya harga semras guru. Berarti mungkin untuk 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 level guru harga semrasnya itu berapa sih kalau di Indonesia kita gitu kan ada nggak mungkin dari teman-teman uh, sembas di sini uh, apa namanya paket-paket yang paket-paket yang khusus so, on and so forth, Kemudian pendaftaran asosiasi praktisi SEO Indonesia, mungkin teman-teman yang ada yang ingin bergabung dengan APSI mencari tahu nih daftarnya kemana. Banyak yang nanya seperti itu soalnya. Oke, okay. nah ini contoh berikutnya. Kalau misalnya tadi udah intention, berikutnya adalah kita bicara tentang uh, kita ada di mana di search, uh, search engine result page. Contohnya di sini uh, dengan kata kunci lantai kayu kamar mandi kita ada di mana nih? Ada di iklannya, ada di nomor satu atau di nomor dua yang ada apa, checklist warna-warna hijau. Tapi yang jelas dengan rank yang paling baik, dengan rank yang bagus visibilitas kita pun juga akan semakin lebih baik, ya. Nah, contohnya kita bisa ngeliat di sini. Kira-kira mana sih yang paling menarik uh, untuk untuk apa namanya uh, untuk kita klik, ya kan? Apakah yang nomor satu ini? Ya kan atau yang nomor dua di sini ada apa namanya ada tanda checklist warna hijaunya secara visual menarik untuk diklik, ya kan atau mungkin yang dengan tanggal apa ada yang ada tanggalnya seperti ini <tuh> atau yang paling paling bawah nih di sini ada decking kayu, flooring kayu semuanya semua kata kayu ada di situ semua. Nah yang paling penting di, di, untuk bisa dilihat pertama adalah call to action message. Jadi dengan kata lain bagaimana secara cara membuat call to action itu ya kita harus tahu bagaimana membuat orang itu tertarik untuk mengklik hasil uh, search result kita itu kita harus tahu bukan cuma menang muncul tapi nggak yang ngeklik juga. Terus kemudian deskriptif deskriptif di sini uh, menjelaskan nggak dengan dengan menjelaskan produk kita nggak menjelaskan uh, isi dari landing page kita nggak atraktif. Nah ini mungkin kalau atraktif kita ngeliat yang warnanya hijau ya cukup atraktif untuk untuk orang pada akhirnya ini kenapa nih ada warna hijaunya mungkin diklik. Uh, secara visual uh, segala hal yang sifatnya visual itu sering membantu CTR. Ya kan mungkin tidak membantu rank, tapi akan membantu kriturutnya bisa jadi lebih baik. Nah, ini uh, menurut para, para pakar bahwa kalau misalnya orang datang ke landing page kita itu kita cuma punya waktu 8 detik, ya kan, untuk bisa secara langsung, secara persuasif, connect, convince uh, target user kita. Jadi kalau misalnya kita dalam waktu 8 detik user bingung melihat ini website apa ya isinya ya, itu udah keluar sebagai conversion itu udah nggak usah diharapin lagi bahwa mereka itu bisa engage uh, apa namanya untuk menjadi one person. Beda dengan uh, ekspektasi dari teman-teman mungkin uh, penulis ya, kalau teman-teman penulis dalam satu halaman kalau bisa baca satu menit dua menit tiga menit deh mereka baca dulu jangan langsung pergi. Nah kalau kita udah ngomongin conversion apalagi kita ngomongin organic conversion kita tidak mengharapkan mereka stay dua menit di halaman yang sama, mereka kita mengharapkan mereka masuk melihat informasinya sekitar tiga detik, mereka udah klik menuju ke halaman lain. Ya, short memang. Klik menuju ke halaman lain, yaitu mengarah kepada konversi. Itu yang diharapkan. Nah, mungkin itu sebabnya kenapa kita kalau kita bicara SEO itu kita nggak bisa menggunakan uh, one size fits all strategy, ya kan strategi buat media jelas pasti berbeda antara uh, buat untuk untuk apa strategi untuk uh, commerce, ya kan kemudian strategi untuk B2B, Uh, strategi untuk FMCG, uh, B2C itu pasti beda, semuanya beda. Nah, uh, tapi kalau kita ngomongin organic conversion, kita cuma dikasih waktu 8 detik untuk membuat visitor yang datang ke tempat kita berubah menjadi uh, konsumen kita. Nah, sebenarnya kalau secara teori fase dari conversion itu cuma ada tiga. Pertama adalah awareness. Jadi Dengan katanya pada saat mereka datang ke landing page kita, mereka aware aware dengan apa? Bukan aware dengan produk kita, tapi aware dengan informasi yang mereka cari itu sesuai. Jangan sampai kita kita search result kita adalah lantai kayu begitu datang yang yang kelihatan image-nya adalah jendela. Enggak nyambung. Nggak nyambung sama sekali. Ya kan? Nah, kemudian next step-nya adalah consideration. Consideration di sini uh, informasi yang didapatkan bisa membuat mereka itu consider nggak untuk membeli produk tersebut. Kalau ternyata enggak, ya berarti dengan kalian ada yang salah dengan halaman landing page-nya. Tidak perlu mengharapkan uh, konversi kalau seperti itu. Dan yang terakhir adalah decision. padahal mereka melihat, mereka mendapatkan informasi dan mereka bisa considerate bahwa produk dan jasa itu adalah yang paling sesuai dengan yang mereka butuhkan. Mereka masih perlu satu trigger lagi bahwa mereka pada akhirnya decide, oke, okay, ini orang yang tepat, ini produk yang tepat, ini jasa yang tepat untuk gua. Decision-nya apa? Trust. Nah, mungkin kalau teman-teman yang praktisi SEO di sini, udah tahu bahwa salah satu algoritma Google ada IT, ya kan, uh, expertise, authority, dan trust, ya kan. Itu penting banget. Kenapa? Jadi dengan kata lain, apakah uh, di website kita tuh jelas, ada jelas nama kantornya, nama PT-nya, ada nomor teleponnya, enggak. Syukur-syukur ada enggak Google location tag-nya di situ. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya terjadi sesuatu, user bisa datang ke kantor tersebut untuk menanyakan, uh, apa namanya, let's see, ketemu dengan customer service decision itu biasa yang paling bikin kepleset adalah di bagian decision. Sehingga pada saat kita melihat satu produk e, menarik tapi melupakan bahwa e, konsumen itu manusia juga. Konsumen itu bukan Google bot yang yang bekerja berdasarkan algoritma. Ya kan? E, konsumen itu benar-benar punya apa ya? Punya feels, punya empati di dalam diri mereka. Jadi pada saat mereka melihat satu keraguan yang tadinya dari awareness bagus, consideration bagus, mereka ragu sedikit saja, mereka udah diset untuk gak usah deh. <tuh> Ini sering terjadi mungkin teman teman yang kalau belanja di e-commerce, yang pertama kali dilihat adalah uh, reviewnya. Review yang dilihat yang dilihat pertama pun juga bukan yang bintang 5 tapi bintang satu. Ini reviewnya apa aja ya? Oh barangnya rusak begini gini gini, nggak deh. Padahal sebenarnya kalau dipikir kalau di kalau dihitung secara perbandingan 10.000 ribu menyatakan bagus tiga menyatakan jelek tapi gara-gara tiga itu bisa jadi konversi tidak berhasil nah, itu yang terjadi sebagai contoh ini uh, tadi keywordnya adalah lantai kayu kamar mandi ya kan? dan seperti yang saya jelaskan barusan yang terlihat adalah jendela dan pohon kira-kira uh, apakah ini bisa menjadi convert enggak enggak tahu juga ya kita harus nanya nih apakah di halaman ini bisa menjadi convert tapi yang jelas di sini Untungnya ada beberapa call to action di mana orang bisa engage. We are online, ada WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, so on and so forth. Tapi again kita juga harus tahu bahwa kalau kita ngomongin lantai kayu, kamar mandi, ya lantai kayu kamar mandilah yang seharusnya kita lihat, bukan jendela sama pohon. Ininya sih seperti itu. Oke, okay, nah uh, menyambung pembicaraan yang sebelumnya, kita ingin mem apa, memperkenalkan. Uh, Triton Business Unlock itu kerjasama antara WRSO dan Adinata Presta Ya kan, basically yang kita deliver itu apa sih? Pertama adalah people assessment yang fungsinya adalah untuk mem memperbaiki work behavioral. Mungkin teman-teman di sini yang sudah memiliki bisnis, yang memiliki karyawan bisa lah, mungkin sudah bisa merasakan bahwa ada beberapa karyawan yang mungkin secara kinerja behaviornya kurang kurang uh, bagus. Nah, di Triton Business Unlock ini kita akan melakukan perbaikan uh, people-nya. Ya. Kemudian uh, kita ada 2E management yang basically kita uh, meningkatkan uh, manajemen sistem yang ada. Jadi fungsinya adalah uh, supaya bagaimana uh, sistem itu tetap, tetap bekerja dengan baik meskipun terjadi gangguan. Jadi hal-hal uh, yang di luar kondisi seperti Covid-19 sekarang-sekarang sekarang ini ya. kemudian PSBB itu sangat-sangat mengganggu kinerja dari uh, manajemen dan yang terakhir adalah Uh, growth hacking di mana segala suatu aktif segala aktivitas itu harusnya gear untuk menuju ke arah revenue oke okay. nah uh, menyambung juga dari dari aktivitas teman-teman nanti di APSI dan juga di mtok kita juga sebentar lagi akan mengadakan Ask Me anything About seo ya kan uh, yang akan akan diadakan tanggal du, uh, 2 ya kan jam uh, 7 sampai dengan jam 9, jadi silahkan masuk aja ke bitly Seles SME Anything SEO ya kan kita akan ngobrol lebih jauh mengenai SEO. Basically itu semua isinya adalah tanya jawab, punya pertanyaan mengenai SEO silahkan disampaikan uh, nanti kita akan bantu untuk menjawabnya. Uh, jelas di acara itu kita nggak tidak melayani hal-hal yang berhubungan dengan black hat. Kita tidak melayani segala hal yang berhubungan dengan gambling, situs-situs judi atau porn site. Oke okay? oke okay. thank you semuanya. Uh, kita balik lagi ke Mas Victor ya. Oke. Okay. So, thank you Oke. Okay. Ini sesuatu yang menarik nih. Balik lagi, bagaimana kita dengan berfokus ke experience orang untuk di website kita secara langsung, secara lang langsung juga berdampak sama uh, organic traffic kita ya. Betul, betul ya. Jadi. Yeah. Ini angle baru sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa ber-SEO juga tanpa SEO? <laughs> ya. <laughs> kita udah bener-bener experience orang, gimana informasi bisa cepat dicari, gimana loadnya cepat, gitu. Wow. Thank you. Sering banget sih sebenarnya aku nemuin case gitu kan. Aku udah ngerjain SEO, traffic gue bagus, tapi kenapa revenue gue nggak bagus ya, ya kan? Yeah. Ya memang benar. Dia dia keywordnya nomor satu gitu ya. Ini ada satu usaha yang dia sewa persewaan, tapi persewaan genset buat gedung ya sekali nyawanya oh, okay. berapa miliar gitu bos ya <laughs> bayangin aja ya muncul cuman begitu diklik ini aku sebenarnya suruh ngapain sih di landing page ini gitu kan waduh yeah. ya ternyata ternyata ownernya ya orang orang ya orang konvensional lah bos mm. kayak begitu mm. oke pak ini kayaknya pr pertama udah bukan menerin website sih pak pr pertama adalah menerin bapak <laughs> menerin manset dulu <laughs> tentunya <laughs> kayak gitu, cuman ya, cuman ya, pada akhirnya sih uh, apa ya uh, mereka kan nggak tahu kita 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 perlu untuk memberitahu bahwa yang sebaiknya itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu kan? Nah uh, itu sering itu sering terjadi sih, Gak nggak usah nggak usah yang 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 mungkin kalau orang konvensional memang memang apa ya uh, kurang pengalamannya ya, mereka yang udah udah lama digital pun loh kadang mereka juga uh, kelaset di situ. Jadi produknya spesifik, mereka mengharapkan melakukan benchmark dengan yang uh, general, ya kan? Misalnya produknya, produknya, produknya sangat spesifik, tiba-tiba mereka uh, apa namanya uh, mem mem dengan tokopedia, for example. Sering banget, sering banget itu terjadi uh, bahkan di SME Anything SEO itu sudah ada. Pertanyaan bagaimana caranya mengalahkan uh, bagaimana caranya toko saya bisa mengalahkan tokopedia kata kuncinya. Nah, aku pikir kalau lu punya toko kenapa nggak kerja bareng sama tokopedia aja pasang iklan-iklan di tokopedia, ya kan? Kenapa harus berusaha untuk mengalahkan raksasa yang sebesar itu? Itu 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 banyak banyak banget sih uh, apa namanya kesalahan-kesalahan yang kalau menurutku simple pola pikirnya simple tapi uh, impactnya lumayan gitu. Mm -hmm. kalau menurutku sih di situ sih mas. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Kita masih ada waktu nih ya. Hai uh, semua buat yang di YouTube, yang di Facebook, wow ya. Terima kasih sudah mengikuti acara sampai siang hari ini ya. Untuk kalian yang mungkin ingin bertanya seputar growth hacking atau SEO, silakan. Mungkin kita bisa sedikit berbicara ya cicak dikit lah tentang SEO. Tapi yang jelas hari ini ada angle baru lagi ya, jadi intinya kalau tadi saya rangkum uh, experience dan mindset untuk kita proaktif, hmm. ya, untuk kita menerima tantangan, untuk kita nggak sekedar gini. kadang kadang kita sebagai pebisnis, pemasar, website sudah running selesai gitu, padahal website pada dasarnya it's a never ending process. Bener gak mana sih? Hmm. Ya, yeah. itu never ending process loh, jadi kayak... Website udah kelar nih, sebenarnya. Kalau dari sudut pandang pemasaran, apa kelarnya? Karena nggak pernah hampir saya kelar, karena kita mesti lihat tuh experience-nya seperti apa, orang... eh, apa... orang... konversinya di mana, tracking orang suka favorit apa, dan lain sebagainya. Gitu, dari sudut pandang SEO nih. Kalau... kita mau tanya ya, belakangan ini, kalau kita bicara Google, ya, kita sedikit teknisnya SEO dari Google... eh update apa yang paling yang paling recent ini yang mulai mulai jadi topik perbincangan yang serius nih mungkin di kalangan praktisi oke okay. kalau kalau yang lagi rame nih teman-teman teman praktisi pertama jelas uh, Mobile First indexing yang kalau nggak salah April nanti lagi di, di launch bulan ini cuman digeser lagi ke, ke bulan April kalau nggak salah mobile first indexing nah, itu menarik banget karena Google yang tadinya core-nya adalah desktop uh, desktop bagus mobile jadi bagus sekarang malah dibalik core-nya jadi mobile dulu mobilnya bagus, desktopnya ikutan, ikutan, bagus. Nah, itu cukup bikin jungkir balik tuh. Oh, ya, ho, bikin, gitu ya. bikin balik lagi adalah developer kadang lebih fokus dengan desktopnya. Betul. Ya kan? Pada saat, pada saat ditanya kenapa mobilnya beda dengan desktop, karena mobil kan space-nya kecil banget, Mas. <laughs> ya kan? Jadi ini saya ilangin, 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 Fungsinya adalah untuk biar gambarnya simple di, 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 di mobile. Padahal itu sekarang udah nggak boleh lagi. Gitu. kemudian uh, dari segi performance, jadi bener tadi kita uh, kita ngeliat iklannya apa Dewa Web ya, itu bener banget kalau misalnya performancenya nggak bagus, itu bahkan itu juga ngerusak SEO kita. Wah, Lambat. Ya. Iklan juga rusak dong itu. Ya, website iklan juga rusak, performa iklan, performa semuanya. Semua. Karena kan bot, bot juga perlu masuk untuk untuk iklan. Google Ads juga ada botnya, ya kan? Ini 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 ada satu case yang lucu banget. Jadi ada orang yang menggunakan uh, iklan, masanya gede. Dia nambahin duitnya, tetap aja iklannya nggak jalan-jalan. Nggak hmm. taunya di, di website nya dia itu ternyata robot diblok semuanya. <laughs> Seluruh tanpa user dia aja. Tahu atau, atau, tanpa dia tahu atau developernya? Yang... Dia nggak ngerti. Dia nggak <laughs> ngerti. Developer juga nggak ngerti. <laughs> Tapi dia pas pengen pasang iklan dia pas pasang banget, pas pasang iklan aja. UKM sih. Oh. tapi kita, kita dikerjain ya, kita, kok nggak kok nggak jalan-jalan nih kalian ya? Apa yang salah ya? Aku apa kurang bayar bagaimana ya? Ternyata nggak, ya. so, karena semua buatnya di, di blok gimana mana gimana mau jalan gitu. Mm <indoly> -hmm. gitu. Oke, okay. okay, ada pertanyaan dari Mas Febrian, Pak Bos. Oke. Okay. Minimal Menarik nih. Artikel, Website baru untuk kredit Ini teknis. Artikel apa artikel per bulan untuk dibuat agar SEO itu optimal? Sebanyak yang bisa yang bisa dikerjakan. Sebenarnya banyak ini. yang bisa dikerjakan jangan jangan di jangan di apa namanya di irit-irit deh. Intinya gitu. Kita kita bisa kembangin lagi. Ini banyak dari orang SEO, ya termasuk klien kita pun sering bertanya gitu kan. Kayak nah, sebenarnya di SEO ini yang mau kecil apa sih? Ranking, traffic atau apa gitu. kalau dari sudut pandang mau membahas kira-kira gimana ya? ya kita Tuans kalau boleh ya, Bos ya. The real value of SEO. SEO kayak real value-nya adalah cuan kalau menurut gua bos Hah? real value-nya adalah cuan traffic masuk tapi cuman masuk doang tapi nggak beli ngapain nggak jadi kalau nggak jadi klien nggak jadi lead buat apa oh keyword menang nomor satu tapi nggak ada yang ngeklik buat apa ya makanya tadi prosesnya itu kan panjang dari dari intentionnya kita harus riset, riset dengan bagus terus kemudian muncul di halaman pertama ya kan at minimum sudah muncul di halaman pertama itu ada orang yang mau ngeklik kalau nggak cuman impression doang tapi nggak ada nggak ada klik masuk pada itu mereka klik masuk ke landing page convert nggak jadi duit nah. kalau nggak kalau convert buat apa yeah. itu kenapa itu sebabnya kenapa we are SEO, kita masuk ke memperkenalkan sebagai butik SEO agency karena tujuan kita cuma satu ada impactnya ke bisnis lu kalau nggak ada impactnya ya jangan kerjain oh, <laughs> ya 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 ya, gitu ya, ya, ya. <laughs> okay. Jadi kalau berapa banyak artikel sebanyak mungkin Mas Febrian. Sudah ada yeah. lagi ini muncul di layar cara meningkatkan CTR. Padahal present tinggi, title dan description sesuai dengan keyword. Nah, justru itu. Kita kadang terlalu berpikir bahwa terlalu berpikir secara teknis nih sebenarnya. Uh, title description sesuai dengan keyword. Untuk algoritma uh, mungkin mungkin bagus lah kita menyesuaikan dengan 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 keyword, tapi kita juga harus memikirkan impact terakhirnya tuh manusia, Mas Robi. Jadi kalau misalnya keyword dan deskripsinya kita itu bukan sesuatu yang readable yang menarik untuk orang untuk ngeklik CTR-nya nggak akan jalan stop misalnya nih kayak tadi ada dia mengulang-ulang lantai ini lantai ini lantai ini lantai ini tulisan semua itu bukan hal yang menarik bayangin kalau misalnya orang ngetik kata kuncinya Mas Robi terus kemudian ada kata-kata promo di bulan September atau sorry September lagi September udah kelar ya promo bulan Oktober 2020 orang akan kemungkinan untuk ngeklik. Apalagi lo promo diskon besar di bulan Oktober 2020. Orang mungkin akan-akan ngeklik. Cuman ya itu dia. Waktu untuk SEO itu perlu proses. Mm -hmm. Jadi uh, <laughs> harus pinter strategi dalam, dalam membuat, mem menjalankan itu. Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara CTR tinggi ini mesti belajar dari teman-teman media juga. Karena mereka tuh termasuk yang sering bikin clickbait clickbait tuh oh iya uh, top stories top stories tapi ini kita ngomong CTR ya kita tidak ngomong profit loh. kita ngomong CTR kalau konteksnya sama CTR ya itulah media tuh jagonya bikin bikin iklan clickbait bikin bikin judul-judulnya wow. uh, ya itu ya uh, oke okay, dari Iqbal Ikram baru tahu Googlebot ada Google Ads, ada botnya. Iya, ada Google Ads, ada botnya, karena kan dia juga menilai kalau di Google Ads dia namanya landing page experience, bagian dari quality score. Itu bagaimana uh, mereka melakukan crawling juga, situs kita ada software berbahayakah, so uh, situs kita uh, apa ada produk-produk yang nggak diizinkan, kayak nah, firearm? bayar itu karena kalau yang bacain manusia, wah rating itu manusia. <laughs> Biasanya mereka ada sobat dulu langsung orang tinggal lihat laporannya karena nggak mungkin manusia approval satu satu. Begitu ya. Oke, okay. uh, thank you Manas Ma buat waktunya ya. Siap, siap. Kita legal di sini di unboxing digital ini kita sudah dapat satu ide baru lagi nih. Jadi udah ada banyak ide ya satu ide yang uh, dari Mbah Anas ini berikan adalah Uh, untuk berpikir secara growth ya jadi jangan terlalu pusing dengan ranking traffic tapi pikirkan experience-nya dulu ya karena nanti itu akan sejalan dengan waktu organiknya juga akan membantu ya karena tadi saya rasa dari Google pun juga maunya begitu ya ya yang yeah. penting experience dulu lah jangan pusingin keyword jangan pusingin ini segala macam gitu yang penting experience-nya dulu ya. baru nanti pelan-pelan rankingnya naik gitu so yeah. karena Ya, thank you Manas buat waktunya. Sukses buat biar SEO. Thank mungkin. you. Thank you sehat community. But, uh, udah berbagi ya. Nanti next ya, mungkin kita di forum komunitas kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya kayaknya banyak yang bisa kita kulik kalau kita bicara SEO dan growth hacking. Siap. <laughs> so, pembicara kita selanjutnya ini mungkin yang juga cukup banyak ditunggu ya. Bagaimana pada saat kemarin kita meeting dia dia bilang, "Oke, okay, kita akan bawa studi kasus tentang bagaimana kita bisa dengan data melihat strateginya Tokopedia, Blibli, buka lapak dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita coba tagih. Ya. So, siapa pembicara kita? Yuk kita lihat video yang satu ini. Hello German, can you hear me? Hello, hi Victor. How are you doing? Hi, hi, hi. Hello, some Ini adalah German. Yeah, is German. He's German but from Russia. <laughs> yes, exactly. <laughs> yeah. Uh, hi guys. Uh, yeah. so much. Uh, thank you so much for joining. Um, let's start our uh Victor, can you see my screen? And can everyone yes, yes, see my yes, screen? We can show your screen but before uh, we start your presentation let, let me introduce yourself ya. Yeah. So uh yes, please. German, German ini adalah bagian dari tim SEMRAS. ya. Hari ini rencananya ya, saya tadi saya sempat cerita dia akan berbagi hal bagaimana SEMRAS menjadi salah, salah satu tools untuk bisa kita melihat data data-data dari situs manapun ya karena mereka harvesting data dari waktu ke waktu. Nah, tadi di, di sesi pagi Anastasia sudah sempat berbicara tentang uh, database yang dimiliki oleh SEMrush di Indonesia. So, Jerman kali ini akan memberikan sedikit studi kasus ya. Ini berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris buat kalian yang bahasa Inggrisnya belum begitu mengerti nanti saya akan pelan-pelan uh, saya akan coba terjemahkan ya tapi saya bukan translator resmi ya jadi saya mungkin akan mengambil kesimpulannya saja. So, German, you are going to show us about how Ras can reveal a uh, strategy of any domain, right? Any business. Exactly, right? exactly, exactly. In this case, you are going to show us on how you can reveal the strategy that done by marketplace in Indonesia, right? mm Mhm. Mm -hmm. <laughs> so, that's it's very interesting. Yeah, exactly. So, okay, let's start. What Ras can do? Let's walk the talk. Yeah, yeah. So thank you very much. Um, I'm German Levitt from SCM Rush. I'm an account manager. Um, my role is to show the value of our tool, to show how you can make your website more visible with the help of SCM Rush, how you can attract more traffic to your website, um, and things like that. So um, here is our tool. Let me use uh, Tokopedia as an example. As I know, it is popular in your country. Um, and, uh, you know, uh, let me divide my presentation into five stages, into five steps. The first uh, step is how to find out your competitors. Uh, the second step is how to analyze a particular competitor and find out the best keywords your competitor is ranking for how to find out best long tail keywords how to find out the best questions for your new content the third stage is how to create an seo friendly content for a particular keyword that you have found the fourth is how to optimize how to uh, make uh, your existing content uh, more visible mm, and attract more uh, traffic and the fifth is how to check your performance how to check your positions how to benchmark your website against your competitors so let's go a step by step in the scm rush we have several sections the main analytics keyword analytics projects and marketing insights these are four main sections and we have a toolkit menu if you click here, for instance, SEO toolkit, you will have tools and features related only to um, to organic part. And first of all, uh, let's go to organic research. Uh, let me use Tokopedia again. You should, and you a useful it starting. It's, it's wrong domain. It's oh. <laughs> to. Toko, oh, I'm so sorry. <laughs> <laughs> right. My apologies. And a useful starting point would be to go co to competitors. And this report shows you the list of domains that have common keywords with the analyzed domain. The more common keywords, uh, the higher the competition level. Uh, to be exact, the more. Uh, the higher the ratio of common keywords to the total amount of keywords that we have found. So uh, this is, these are the keywords that are common between Shop E uh, and Tokopedia. And these are the keywords that we have found for Shop E within top 100 organic positions. So this is a very good way just to learn uh, who are your competitors. Um, this is the first, the the first stage, the useful starting point, and the second would be our is keyword research. If I click here, I will be redirected to positions report. Positions report shows you the list of keywords your competitor ranks for. Do not forget to make sure that the right uh, market, the, the right country is selected here you can also select particular device and you can track back to some time periods in the past so this, this report shows you the list of keywords your competitor ranks for and of course you don't need all these keywords you need only the best ones and you need to prioritize the keywords of your competitor uh, somehow and these are the metrics that will help you to prioritize them Position, traffic share of particular keyword, popularity, how many times approximately users searched certain keywords throughout the last 30 days, keyword difficulty. Keyword difficulty is a very interesting metric. It changes from 0, zero to 100. Um, 0 means that it will be easy for you to, um, to move your competitor from its position for this keyword, and one, yeah, 100 means that it will be difficult. How we how we calculate this metric? We consider a particular keyword. We consider top ten best performing domains that this keyword is triggering, and we analyze their strength. By strength, I mean backlinks, traffic, keywords. If these top ten best performing domains are strong, if they have many backlinks, many keywords, a lot of traffic, uh, Keyword difficulty would be 100. If they are not strong, um, keyword difficulty would be zero. So you can sort out the data by, by particular metric, or you can filter by position, by popularity, by search features. For example, you can learn the keywords of your competitor that are triggering feature snippets, just for example. This will be the most precious keywords. Because you know, feature snippet is a very attractive um, search feature, and the probability is very high that users will click on your snippet if you are in feature snippet. Or you can filter by other uh, search features, and you can apply other parameters like keyword type, branded, non branded, like keyword difficulty, less than some value, the lower the better and you can apply other filters for instance exclude particular url and for example you don't want to have keywords of your competitors that are triggering block part, of, block part of your competitors website just for instance or you can exclude keyword containing something for instance um, if you want to exclude keywords containing your competitors brand name just for instance. And you can apply very many different conditions. Click here. You will have a shorter list of keywords. You can mark them up and export. Or you can add them to so called Keyword Manager. Keyword Manager is a place where you can collect keywords from different places. Let's say you have analyzed your first competitor, you have added 100 keywords to Keyword Manager you have analyzed your second competitor and you can add the keywords of the second competitor into the same list so actually you can collect all different keywords from different competitors in one list and after that upload upload uh, this aggregated list of keywords into position tracking for instance position tracking i will show you just in a few minutes um, here, you can also have a breakdown by landing pages, by subdomains, and you can also analyze exact URL, subdomain, or subfolder to find out the keywords that are triggering, namely this or that URL, subfolder, uh, or subdomain. If you click here on this, um, on these blue, blue numbers, you will be redirected to Keyword Gap. Keyword Gap is a tool that helps you to find out, to figure out the keywords unique to your competitor and common between you and your competitor. In my example, this field represents the keywords unique to you. These are the keywords unique to your competitor. These are common keywords. And here you will see shared keywords that both you and your competitor have positions. You can also filter them by different metrics, mark them up, and export or add to Keyword Manager. And you can switch to unique keywords. Unique keywords uh, that's extremely helpful, to my opinion. You can learn the keywords that your competitor ranks for and you don't. You can learn where you like behind your competitor. You can learn uh, new keywords for your new content. And here you can also sort out the data by popularity or keyword difficulty, or you can also apply filters, add keywords to Export Manager, or export them. Keyword Magic Tool. Keyword Magic Tool will help you. Uh, will help you to find out the best long-tail keywords. Let me use um, key a keyword loan, just for demonstration purposes. This will be my basic, my seed keyword. And let's imagine that your particular topic of interest is loan to buy a car. If you click here. On the right you will see phrases and expressions containing both car and loan. You can go further and click for instance here, you will see phrases and expressions containing rate car and loan. You can go even further and click for instance for instance here, you will see phrases and expressions containing interest rate car and loan. So you can narrow down your research of long tail keywords to most specific topics and subtopics. And you can also mark up keywords, export them, or uh, click to Keyword Manager. You can do the same procedures for questions. You can learn what people ask Google. You can also narrow down your research of questions. Um, in the same way, and you can also add questions to um, to Keyword Manager or export them. I guess you know that better than me that if you use questions in your content, you increase your chances to be rewarded with featured snippet. So I finished with keyword research. I've shown you uh, different ways of how to learn. Uh, keywords how to learn the best keywords of your competitors how to learn the keywords unique and common between you and your competitor how to find out long tail keywords and questions so logically the third stage the next stage is how to create an seo friendly content for a particular keyword for this purpose let's go to content marketing toolkit first of all topic research uh, talk research will help you to um, to choose the right topic for your new content. Let me use my example. All you need to do here is just to type your uh, target keyword and select your target location. You can select here not only country as a whole, but also particular region and even certain city. And you will see this cards with topic suggestions. We Show you these suggestions based on the analysis of the most popular articles, most popular websites related to this keyword in the selected location. And you can also click here, you will see headline suggestions and question suggestions. And you can click on this blue arrow, and you will be redirected to the website with this particular headline, with this particular topic. So, this tool will help you to choose the right. Topic, right headline, right questions to cover. And you can also play around with different views. You know, I like mind map because it looks like a flower. <laughs> uh, very nice. <laughs> SEO content template. Here you should also type particular keywords and select certain location. In my example, it's still structure for Vietnam, just for instance this is your target keyword. this is the list of top 10 best performing domains triggered by this keyword. and our tool will show you, will suggest you some um, phrases and expressions, will suggest you from where to uh, attract backlinks, recommended text length, some brief extracts of your competitors' content, and how to avoid keyword stuffing. and maybe the most important uh, tool in this uh, toolkit is uh, SEO Writing Assistant. Uh, this tool will help you to create a new content. You can type your new article here or you can just upload it uh, from some file if you've already started to compose your new article. And on a real-time basis, you will see different recommendations. Whether you use your target keyword too few times or too many times, phrases and expressions that you should use if you already used some expression it will be highlighted by green you can check your content for plagiarisms and for tone of voice and you can do the same within google docs and wordpress interface brand monitoring tool this tool helps helps you to check uh, what people think about your brand it's a tool for social listening. I use Washingtonpost.com just for example, um, for demonstrations. You will see this list of mention of mentions. We have some kind of artificial intelligence algorithm which decides whether this uh, mention is positive, neutral, or negative. You can also filter by sources and filter by sentiments. Post tracking will help you to uh, check the visibility of um, of your guest posts. You should type here a, a URL of a particular post and you will see different metrics that will help you to understand whether this post is uh, performing well or not so well and um, content audit content audit is a breakdown of your landing pages with different metrics you are very welcome to integrate content uh, analyzer uh, with um, content audit with um, google analytics and google search console and in one aggregated report you will see different metrics like shares and social media backlinks data from google analytics data from google search console so you can very easily figure out if certain landing page requires your attention, requires some optimization. Um, so I finished with the third stage. I've shown you how SEMrush can help you to create a new content. The first stage is um, optimizing the content that you already have. <clears throat> for this purpose, <coughs> For this purpose, um, we have projects one project one domain or as a project you can set up subdomain subfolder or even particular url as a first priority i suggest you here to set up site audit i guess you know that much better than me that if you have technical issues um, you may receive penalty from google so, Site Audit will help you to uh, get rid of uh, different uh, technical issues. We show you three types of issues errors that have the most severe impact on your positions, warnings that have middle impact, notices that have small impact. But still, it is recommended to fix, uh, to fix all of them. Um, uh, here, you will also see thematic reports, for instance, site performance. Uh, these are the list of um, issues related to this particular part and other uh, thematic reports you can also see the list of issues how many landing pages of your website have certain type of issue some brief description of this issue and how to fix it green lines that uh, you don't have any problems with this particular type of issue and the same for, no, for warnings and for notices. Crawled pages, you will see the breakdown of your website's landing pages. You can click on particular landing page page and learn the list of issues that this particular landing page has. Again, some brief description of this issue and how to fix it. Statistics, different widgets. For instance, how many landing pages of your website don't have uh, markups. Um, how many landing pages have 404 error? How many landing pages don't have accelerated mobile interface? It's important if you want to attract more traffic from mobile devices. Backlink coded, backlink coded helps you to disavow. To get rid of toxic backlinks, I guess you also know that uh, much better than me that if you have, oh my God, if you have uh, too many toxic suspicious backlinks, you may receive penalty from Google. By toxic me uh, links, I mean links from spammy sites, sites with viruses, and things like that. I'm so sorry. I guess my colleague. Oh yeah now it works my colleagues they from time to time they do some enhancements some imp improvements so um, it, it happens sometimes <laughs> um, so uh, buckling code it shows you the list of bucklings sorted out in descending order by the toxicity score Buckling code decides whether certain buckling seems suspicious or not according to some toxic markers. Uh, please be very attentive and very accurate. It could be that certain buckling seems to be suspicious, but actually it brings you a lot of traffic. So it is highly recommended to integrate this tool with Google tools to check how much traffic certain buckling brings to you before trying to remove it but if you are sure that you uh, don't need this buckling you add it either to disavow list or to remove list and i've added a few bucklings to uh, disavow list you can very easily prepare a txt file and easily upload it to google disavow tool once google disavow tool has this list of toxic backlinks, mm, it stops considering them as uh, spoiling your, um, your reputation On-page SEO checker. On-page SEO Checker uh, helps you to optimize certain landing page for certain keyword. When you set up this tool, you should select pairs of a landing page and a keyword. A landing page and a keyword. A landing page and a keyword. A and a keyword. You can select these pairs manually if you prefer by yourself. Or you can upload keywords from google search console and ask our tool to find out the best performing landing page for a particular keyword that you have set up it's up to you in my example i'm going to optimize this particular landing page for this particular keyword uh, first of all our tool checks the position of this landing page for this keyword and in my example it's out of 100 at the same time we found another landing page with a better Position. So it is highly recommended to switch your efforts to a better performing landing page. How to appear in feature snippet. How to place accurately your target keyword into different HTML tags. Oh, phrases and expressions to use. From where to attract backlinks, And you can also click here to compare your metrics with the metrics of te top 10 best performing domains. Whether they use video, whether you use video, their content length, uh, on average, your content length, uh, from where they attract backlinks, and so on. Okay, so finished with the fourth stage, I've shown you how to optimize the content that you already have. And the fifth will be how to check your performance how to check whether your efforts were successful or not for this purpose let's go to position tracking position tracking helps you to uh, check your performance and the performance of your competitors for your target keywords when you set up position tracking you should select the list of your target keywords you can then them manually if you prefer or you can upload them from some file um, whatever you like and you can also add tags if you prefer, and add to click add to project. <coughs> Here you should also add your competitors. You can add up to twenty different competitors into the same project. You uh, should choose certain time period and you will see your positions the positions of your competitors and position changes in comparison with the first day of the selected time period you can set up notifications you can ask position tracking to send you an alert to your email box if you have, you have lost some position for certain keywords for instance or if your competitor uh, gained uh, some positions for another uh, keywords and so on and so forth you can add several locations and devices. You can select not only root domain but also subdomain URLs of folder, particular device, and you can select not only um, country level but also state, city, and even postal code level. Very, very small location. For instance, let's imagine that you have a business like you have a business like like pizza restaurants. So for you, it's of crucial importance to check your performance separately in different districts of some large city. So here is a, a way. Um, you can all. It is highly recommended also to use position tracking together with sensor. Uh, sensor shows you the volatility level in Google. Some days um, Google is pretty calm, and some days Google changes something, changes its algorithm algorithms. So if you see high level of volatility, you should anxiously go to position tracking and check whether everything is fine. Whether you have lost some positions for your target keywords. You can also see the distribution by industries, uh, by devices, and countries. Competitors discovery this is pretty useful. It can help you to uh, learn your local competitors, your niche competitors, the competitors, namely, for the keywords that you have set up as your target keywords. And namely for the selected location, um, you can set a particular domain as a, a competitor, or you can blacklist uh, if it is not relevant. For instance, in my example, Facebook is uh, not relevant altogether, or Google, of course, also not relevant. So uh, you can blacklist it, and it will disappear from this map. And you can also losers a gray circle the visibility of on the first day, and a color circle represents the visibility on the last day. Marketing insights. Uh, traffic analytics tool uh, helps you to. Um, Helps you to uh, figure out how much traffic your competitor receives and from where. It's like Google Analytics, but for your competitor. Uh, if you want to check how much traffic you your website has and from where you get your traffic, of course, you're very welcome to use your Google Analytics and you don't have SM Rush for that. But if your goal is to spy on how much traffic your competitor receives and from where, you may need the tools like that. Um, so you can learn traffic, you can learn from where your competitor attracts traffic, uh, distribution by sources, top sources, top destinations, distribution by landing pages, the most popular landing pages. For instance, um, for instance, if your competitor is e-commerce, just for example. You can learn the most popular landing pages of your competitor's website, and thereby you can learn what are the most most popular goods that they sell. Distribution by countries, distribution by devices, uh, historical data if you if you needed, distribution by subdomains, the share of particular subdomain in, in the overall traffic, and a very nice option bulk analysis. You can um, you can upload up to two hundred different domains, so you can upload them from some CSV or TXT, and you will have their traffic in a bulk. Market Explorer is a way to learn your niche, your local competitors. Um, just type here particular domain, and you will see the competitors of this domain in this plotted in this map uh, there are two dimensions overall traffic and traffic growth share of visits um, comparison of the analyzed domain with the uh, overall industry the same comparison with the analyzed domain with the uh, with the industry as a whole a traffic generation strategy and some insights regarding the audience gender age and audience interests a few words about bucklings first of all in the main analytics we have a separate uh, bucklings report you can learn the um, the backlinks that are pointing to your competitor's website with uh, with the authority score. You can learn the list of referring domains also with authority score. We have buckling gap. You can compare a few domains here. Uh, you can sort out the data by particular domain. And you will see the list of referring domains that are, that are sending backlinks to your competitor and don't send backlinks to you. So you can learn where you like behind your competitor and you can learn from where it is worthwhile to attract new backlinks. In projects, we also have link building tool. Link building tool helps you to automate your work of attracting your new, new backlinks and make it much easier. When you set up link building tool, you should select certain list of keywords and certain list of competitors. You have selected certain list of keywords. Our tool checks uh, what are the domains that are that. Uh, these keywords are triggering, and who sends backlinks to these domains? And here you will see the list of uh, the list of suggestions. You have set up several competitors, and our tool checks who sends backlinks to these competitors, and also provides you with the list of prospects. I've added a few prospects to in progress list. We have we have a database with sites owners emails. You can prepare a template and with an outreach letter um, to ask sites owners to send you a buckling. You can integrate this tool with your email box and you can send emails. You can uh, with a request to send you a buckling and you can track whether this email was opened, replied, and so on. And mentions, this is interrelated with brand monitoring, the tool that I've shown you a few minutes before. The main purpose of brand monitoring is uh, to help you to check your digital reputation and it provides you with the list of mentions. But also, there is an option here to find out the mentions without bucklings. So, if somebody says something good, good about your brand but doesn't send you a buckling, it's a very good opportunity to, to say him or her hello and ask to send a backlink so brand monitoring is interrelated with link building and especially interrelated with uh, with this part uh, this is regarding backlinks a few words about paid search we have a separate toolkit advertising toolkit The interface and the interface and the workflow is more or less more or less the same as for organic. You see here positions report as well. You can learn the keywords that your competitor is bidding on. Of course, your competitor, of course, Tokopedia um, is bidding on much more keywords, but technically, it's not possible to spy on all keywords for all local campaigns. Uh, we, um, we show you the keywords for national campaigns only. Um, you can also learn how an ad for certain keyword looks like. You can sort out the data by position, by popularity, by cost per click. We show you also a metric, so called competitive density. Um, zero means that there are a few competitors for this keyword in Google AdWords, and one means that there are many. So the lower the better. Uh, you can also learn uh, competitors in Google AdWords in terms of common paid keywords. You can learn ad copies. You can learn uh, the how ads of your competitor uh, look like and the keywords that are triggering a particular ad, um, and you can also learn the distribution by pages and subdomains. Keyword gap works absolutely the same way uh, um, for paid searches for organic, so you can learn keywords. Uh, unique to your competitor, unique to you, and common between you and your competitor uh, for paid search. Keyword magic tool, the same tool, the same data, but just please use different filters. For organic search, for organic search, it's highest volume and lowest keyword difficulty. For paid search, it's highest volume, lowest cost per click, lowest competitive density. And we have PPC keyword tool. We have PPC keyword tool that helps you to arrange your paid campaigns. You can add new campaigns here, new groups, assign mesh types to your keywords, remove duplicates. A very nice option you can just by two clicks, you can assign uh, negatives. Everything you have added here, you can easily upload to your Google AdWords and vice versa. From Google AdWords, you can um, download keywords to PPC Keyword Tool. And position tracking, you are very welcome to use for paid search. Um in a similar way as you use it for organic, just please do not forget to switch from organic to paid. Moreover, you can maintain everything in one project. you don't have to create a separate project. You can upload certain list of keywords, add their attack SEO for instance at the project. After that, you can upload another list of keywords and add here attack PPC add at to project and here you can here you can switch between text and here you can switch between organic and paid a few words about social media we have a separate toolkit for social media first of all social media poster it's pretty easy you can schedule your post to be posted uh, on particular day at particular hour hour, it works for six social media, and we have social media tracker. here you can learn uh what happens with the activities of your competitors in different social media. I've added only one competitor, but you can add more of course, you can easily toggle between them you can learn how much how many. Subscribers, uh, do they have? You can learn the most popular content by total engagement and engagement rate. Engagement rate is the ratio of uh, engagement to the number of subscribers. Um, here, you can learn the most popular content. You can also switch to your uh, competitor. You can sort out uh, the this articles by different metrics audience number of subscribers comparison with the previous time period of the same duration if you have selected here 1 month it will be compared with the previous month what happens over time with the number of subscribers comparison with your competitor activity number of posts that have been published comparison with the previous time period of the same duration distribution by types this is the most interesting. You can learn um, publishing strategy of your competitor um, and people's reactions. Uh, publishing trend, what happens on a particular day. All right. Yeah, and for most of the tools, yeah, maybe just half a minute more if you don't mind. Uh, display advertising, we have a separate tool for uh, display advertising. Uh, you can learn uh, how display ads of your competitor uh, look like. Um, and the list of publishers. Yeah, now i finished. Thank you so much. So, guys, uh German, let me recap a bit about uh, ACM ya, yeah, in Bahasa. Sure. So guys, mm -hmm. uh, kenapa ACM Rush ini saya excited untuk uh, ada di Indonesia? Ya, saya akan sedikit share ya apa yang tadi Jerman sudah bicarakan. Ya, jadi pada dasarnya begini, ACM Rush is about big data in every region dan mereka sudah, jadi mereka punya big data di banyak negara dan mereka mensegmen laporan-laporan tersebut ya. Dan di SMRAS cukup transparan. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke situs SMRAS, smras.com/stats, kita bisa lihat berapa database yang mereka punya per negara. Di pertanyaan tadi saya sempat lihat ya, apa sih bedanya dengan Href gitu ya? Sebenarnya secara tools mungkin hampir sama, cuma kita hanya besar-besaran database yang kita punya. Sebagai contoh ya. Saya buka data Href, AHREF ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita bicara database keyword, Ahref punya Indonesia itu ada di sekitar 9 juta keyword. Ya, 9 juta keyword dimiliki oleh Ahref ya. Di sini datanya ada nih. 9 juta keyword. Oke. Nah, sebenarnya jika kita lihat di ECMras HM ya mereka punya keyword Indonesia tuh berapa banyak sih gitu kan pertanyaannya ya, kita bisa lihat di sini Indonesia mereka SMRAS per hari ini mereka punya 250 juta keyword ya jadi kalau kita bicara canggih-canggihan secara tuh sebenarnya banyak-banyakan data berapa banyak yang di, yang SMRAS punya yang bisa kita taruh hmm. makanya tadi uh, German Jerman sempat berapa kali bilang di sini beda data bisa beda 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 ukuran gitu ya nah jadi kira-kira seperti itu. Nah, di SMRAS, semua data yang mereka punya itu dibagi jadi lima, lima, kelas ya. Ada data buat SEO, ada data buat advertising, ada data buat social media, dan data buat riset. Kira-kira pembagiannya seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara apa yang membuat tools ini excited karena kalian sebagai pemasar, sebagai pebisnis sudah bisa membuat kompet, apa, analisa berdasarkan data. Jadi kayak Meskipun datanya tidak 100% mungkin wah ini kayaknya apakah ini data kompetitor kita bocorin enggak ya ini data berdasarkan uh, ranking contoh misalnya di sini kita bisa lihat 5,6 juta keyword itu bisa ada traffic 150 juta. Nah, ini sebenarnya hasil simulasi dari machine learning. Antara keywordnya itu ada di peringkat berapa, volume pencariannya berapa, estimasi CPR uh, click through rate-nya berapa. Ya jadi Inilah data-data yang buat saya sebagai pemasar ini excited banget. Wah, kita bisa lihat data seperti ini. Apakah data ini 100% akurat? Ya. Tidak, tapi ya, saya saya rasa cukup mendekati, mendekati akurat, ya. Kemudian tadi Jerman sempat cerita tentang position tracking, ya. Ini adalah daily, harian. Jadi, setiap hari itu dilacak Ya, dan menariknya SMRS punya satu fitur buat kalian pemain SEO yang mungkin ini tidak ditemukan di di platform lain yaitu yang namanya kanibalisasi, ya jadi di mana satu keyword itu bisa banyak halaman bertandingan satu keyword atau kebalikannya ada satu ada banyak keyword tapi ngumpul di satu halaman. Nah itu bisa kita bikin laporannya, gitu ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah jika kita mau bahas satu persatu seperti Jerman tadi mungkin jadi panjang sekali dan mungkin waktu kita nggak akan cukup oleh kalanya. Di akhir acara, kita akan punya uh, semacam uh, experience buat kalian untuk melakukan uh, Asian Rush Discovery Program, ya, sebuah program di mana kalian selama dua minggu, ya, kita kasih cara pakainya, kalian bisa lihat semua, ya, kalian bisa test drive, kalian bisa menganalisa market manapun, ya, dan ini tanpa kalian harus masukin nomor kartu kredit, ya, jadi benar-benar kalian langsung pakai kalian bisa lihat sendiri bagaimana SMRas apakah sebagai tools yang bisa membantu bisnis Anda atau tidak So, German I just uh, give uh, give our audience an overview about what SMRas does and how mm -hmm. it based on big data, AI and, machines, <coughs> and how it can it, it calculate things. So, uh, mm -hmm. we we have some question from the audience. Uh, yeah, sure. Jika kalian ada yang ingin bertanya, ya silakan post di kolom pertanyaan ya mungkin kita bisa uh, coba bahas dari waktu yang masih ada sehingga kita bisa dapat gambaran ya kenapa tools ini ya kalau dari pandang saya karena ini menjadi jadi uh, penggunaan harian ya ini tools yang menarik untuk kita uh, gunakan di kampanye digital kita oke yang pertama ada pe pertanyaan dari uh, nadi nadia ya oke, kita show dulu wah kita gitu kelihatan pertanyaannya Okay, German, the question, yeah. how is SEMrush mm -hmm. compared with a a a href? What makes a major difference between the services over by your tools with the other similar tracking tools? Yeah, hi, Nadia. Thank you so much for your question. Uh, first of all, Ahrefs uh, is, a, is a great tool. <laughs> they do their job very well. Uh, but uh, SEMrush has some features that they don't have altogether. Uh, and the price is more or less the same. And sometimes we are even cheaper. Uh, we have paid search, and I'm not sure that uh, they have. Uh, maybe now they have uh, released something, but I'm not sure about that. We have social media, they don't have social media tracker, social media poster. You know, social media poster is included by default, and you don't have to pay for. Hood Suite, for instance, uh, you can have it in one place in SIM Brush. Um, our position tracking is very specific. You can set up not only country, but also state, um, uh, city, and even postal code level. Uh, in, in site audit, we have uh, much more checks than they have we have accelerated mobile ch interface uh, check uh, we have hreflang check and things like that we have display ads they don't we have traffic analytics and our traffic analytics is, is cheap and affordable you don't have to pay to similar web for instance i, I, I don't want to advertise here similar web um, but you know similar web is also a great tool but it's extremely expensive we do have um, uh, traffic, our own traffic analytics, um, and uh, Href doesn't have it. We have display ads; they, they don't have it. Um, what else? We have, you know, uh, Hrefs uh, are good in uh, backlinks. Every everybody knows that they uh, they are very good in backlinks that's true but we are also very good in backlinks and our backlink database is um, is uh, not less than theirs even even better but the most important that we have link building tool you you know ahrefs just shows you the 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 list of backlinks and the list of referring domains our link building tool helps you to automate your work of attracting new backlinks we have a database a database of sites owners from open sources so you can easily outreach um, uh, sites owners uh, we have a tool for social listening brand monitoring they don't have um, yeah in a nutshell uh, these are the most crucial differences um, If you prefer uh, we can also schedule a personal call and I can also uh, share you some detailed pdf with detailed comparison. Yeah yeah yeah. Okay, one of the things ya, yeah. uh, ini ada tools ada sesuatu yang keren banget kalau kalian pemain SEO ya. Yeah. Balik lagi SEMrush punya 5 tools ya yeah. buat kalian yang social media ya, yeah. buat kalian yang SEO, buat kalian yang iklan atau buat kalian yang penulis konten. Ini dia menarik nih, mungkin saya bisa sedikit display ya yang saat ini ya eh, kita bisa bahkan melacak melakukan position tracking dari level eh, subkota jadi misalnya saya di Jakarta ya saya mau lacak hanya di Jakarta Barat ya jadi pelacakan lokal SEO-nya sudah sampai sedalam ini jadi West Jakarta itu 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 buat saya oh, aduh ini Lumayan menarik nih buat kalian yang lokal, lokal SEO ya yang mau bener, bener main lokal SEO. Ini salah satu hal yang menarik juga gitu, yang mungkin di tools lain belum ada ya. Kalau kita bicara sosial media, nah ini yang menarik, sesi so, uh, ini masih fitur beta. Tapi buat kalian yang belum belajar tentang Facebook Ads, kalian lihat, bisa lihat ya Facebook Ads di yang ras itu uh, interface-nya jadi begitu simple ya. Kalian mau risk, uh, budgetnya berapa ya? Jadi ini simpel banget tinggal create ads seperti ini ya. Jadi ini adalah uh, tools yang mungkin buat kalian yang baru di Facebook Ads ya. Ya Per kali ini ya per, per, per acara kali ini ini kita sudah bisa melakukan Facebook Ads untuk iklan biasa maupun untuk boost post. Melengkapi mereka punya fitur untuk tracking. Contoh di doksa digital nih ya kita bisa lihat ya uh, kompetitor kita uh, Facebooknya gimana gitu ya. Mereka yang engage di tipe apa, pakai hashtag apa. Kemudian kita bisa lihat misalnya di social media kita, uh, audiens kita itu biasanya online jam berapa. ya, Kemudian uh, posternya seperti apa. Nah itu semua bisa dilakukan. Jadi ini lagi refresh bentar ya. So uh, itu adalah beberapa hal yang saya excited banget waktu ketemu sama tim ACM RAS untuk uh, bisa Uh, bring the tools to uh, indonesia market yeah what mm. uh so sorry victor i forgot to mention that we also have content marketing toolkit uh could you please open it uh, yeah 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 content yeah marketing. i guess maybe this is one of the the most important things yeah and it's also included by default uh if you have uh, our guru package uh, and as your writing assistant uh, brand monitoring a tool for social listening the tool the tools that i've yeah, yeah. shown you during my presentation um can i also share my screen just for one for one moment uh, sure. yeah the, uh, can you see my screen Yes, yes, yes. Uh, yes. Yeah, this is uh, this is a, a PDF with a comparison between SM Rush and Href. So, as I've already shown you, as I've already told you, we have traffic analytics that, and they don't have. Uh, we have uh, tools, uh, tool a toolkit for display ads. We have a link building tool that helps you to uh, to attract new backlinks much easier and quicker content toolkit one page search checker as a part uh, of it um, SEO content template uh, SEO writing assistant topic research we have PLA and display advertising PLA is product listing ads uh, Google shopping in case you work with some e-commerce we have social media uh, social media toolkit, and we have integrations. We have integrations with um, Google tools, Google Analytics, Google Search Console, uh, Google Data Studio, uh, Trello, Majestic, um, uh, and some others. Mm -hmm. uh, and we have uh, mobile uh, keyword database. Yeah. So. Mm -hmm. Uh, semoga menjawab ya, hope that's answer ya Nadia, ya yeah, uh, silahkan di compare ya, yeah, but at least uh, Ini salah satu tools yang sudah banyak orang gunakan juga Ya yeah. uh, Oke okay, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, Trial version bisa analisis? Bisa, jadi analisa SEMrush bisa langsung di domain utama bisa subfolder Bisa juga ke subdomain yeah. ini karena waktu saya agak cepat ya yeah. uh, Thank you Blurryface, ya yeah. SEMrush As the biggest database for keyword tools, yeah. I think at the moment we have the largest keyword database tools, yeah. Yeah, that's true. That's true. Okay, when we have recently. Cam, some people ask. So sorry? Open your webcam. People would like to see you. I'm so sorry. Right now I'm recovering from Corona and I oh. don't look very well. I'm pale and not so nice. I'm so no. sorry. <laughs> wow. Guys, forgive me, please. Please forgive me. <laughs> Really, I don't look very well and uh, I'm I'm pretty embarrassed <laughs> to show myself. <laughs> okay, okay. Uh, so okay. sorry. Some people say that the feature is very rich and deep. How to master it? Okay, uh, ini yang menarik ya. Jadi uh, dia acara unboxing digital selama 2 hari ya. Saya akan uh, berikan kalian mentoring bahasa Indonesia ya dari. Uh, SEO toolkitnya, membuat project, content marketing, ya, social media, ya. Kita lagi progres sekarang pembuatan untuk iklan, ya. Jadi bagaimana SEM HM bisa bantu kita untuk beriklan di Google Ads, ya. Karena mereka punya ad builder dan PPC keyword tools, ya. Tapi ini masih on the process. Tapi in the meantime, kalian akan punya akses untuk lihat benar-benar bagaimana kita familiar dengan platformnya. Benar, ya. Dari kata uh, siapa? Uh, media ya. karena fiturnya laporan ini banyak banget banyak banget tapi ya bayangkan ya itu laporan kita buat <coughs> platform so that's uh, interest in a, an interesting way to, to look uh, for Ras ya Oke okay, uh, kita akan juga nanti selain dari anda ikut uh, pelatihan secara online online course ya kita akan bikin gathering sekali lagi untuk uh, untuk saya juga untuk melihat ya kira-kira di ASMRAS challenge kalian apa dan apa yang bisa kita bantu goalnya apa goalnya adalah jika uh, tools ini ada saran atau telkom berkata bagaimana mungkin kita bisa berdiskusi soal itu ya itu yang saya bicara waktu Anastasia kemarin yang tadi pagi bicara ya jadi saya bilang saya interest untuk bawa ini ke Indonesia karena saya yakin ini bisa banyak bantu orang Indonesia terutama saat database mereka buat Indonesia tuh di upgrade dan secara reguler nih saya kasih tahu ya Jerman kayak I will make a demo for a while yeah, about sure. Tokopedia ya Tokopedia let's say Tokopedia has eh uh, oke okay. oke okay, Oke guys ini Tokopedia nih ya ini kalau kita mau melakukan pelacakan iklan ya jadi di SEMrush ada nama ada tools namanya uh, PLA research ini untuk Google Shopping So, saya masukkan tokopedia.com. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah iklan-iklan Tokopedia di Google Shopping dan kalian bisa lihat last update-nya kapan. Ya. Ini last update-nya benar-benar uh, last update kita bisa lihat ya. Ya, 29 September. Berarti kapan itu? Kemarin ya. Ya. Kemarin, jadi engine-nya untuk PLA untuk lihat Google Shopping ini kemarin kita bisa lihat uh, iklannya seperti apa, ya. Yeah. Dan ini database yang diupdate kemarin. Wow, ya. John Maso, I just show them that uh, our our PLA research or of SM SMRAS is like daily update. Yeah. That's amazing. Yeah. It's yeah. Daily update, guys. Daily update. So, last update, 29 of September. It's crazy, right? <laughs> <laughs> So uh, Okay. Kita waktu So, German, thank you for showing us. Thank you. Thank you so much. Let me also uh, uh, th uh, thank yeah. you. Uh, let me thank Punto Mifta, Reski, uh <laughs> Rafi, uh, uh Medi and uh, these are the guys that I see in in the chat. So I'm at your disposal. So I'm at your disposal. I'm I'm I like your country very much. I I visited Indonesia two times. I was uh, in conference. Uh, unfortunately, I don't speak Bahasa. I just know Selamat pagi. <laughs> yeah. So I uh, hope Victor will share. um uh, my email yeah. um, so you are very welcome to let me know if you have any questions so we together with victor will give you opportunity to test out full version without any obligations just let yeah. us know and we oh. will grant you free full access for a short period of time free full access and then if you need more mm -hmm. you can contact german or you can contact me and then contact, yeah exactly uh, yeah and do you, any questions during your trial period please feel free to drop me a line maybe uh, can I share my email address here sure sure uh, okay what are you preparing your email uh, oh i i just don't know how to do it in this uh, in sorry. this application um, perhaps, I, I just, perhaps you can uh, just show a screen well, I'm I'm willing to bid explanation about uh, Reski Reski Parma. asked about how Semras can help media side. Mm -hmm. So this is one of the things that I think it will be helpful for media. For example, you are looking the content for uh, COVID, right? So you are looking for COVID, and then you search for Indonesia database, yeah. and this is what happened. Okay, get content ideas. covid. So, di SEMRAS ini juga berlaku karena tim konten kita juga pakai ini. Jadi, saat kita membuat konten, kita bisa ngelihat keyword-keyword yang relate dengan topik, ya. Apapun topiknya, kita bisa lihat karena database semrush cukup banyak ya. Jadi, kita mau ngelihat covid misalnya. Ya, jadi dari covid kita bisa lihat, oh, orang cari covid itu nanyanya apa saja. Orang cari covid, ya, subtopiknya dari covid apa saja. Jadi, di sini kita bisa lihat ya. Ya. COVID ya jadi COVID-19 adalah DKI Jakarta, COVID Indonesia, kasus baru ya. And then saat kita mau explore, kita bisa klik show more. Ya di sini bisa lihat ya. Headline-headline apa yang menarik, question apa yang menarik ya. Jadi dari kita dapat informasi ini, kita bisa construct satu artikel, satu konten yang benar-benar uh, apa ya? on demand, benar-benar dicari sama orang gitu loh. Ini yang keren dari Uh, Topik research di content marketing. Terus kemudian kita lihat, wah kita mau ini dong, cari uh, trending ya. Kita bisa nyalakan trendingnya. Nah kita bisa lihat lagi trending sekarang apa nih di sini. Gitu. Oh saya mau tonton covid dunia. Oke okay, saya mau buat artikel covid dunia. Kita bisa breakdown lagi headlines, question yang ada seperti apa. Ya. Yeah. So uh, this is a wonderful supporting tools for media as well, right, German? Uh, yeah, exactly. Um, you are very welcome to use content uh, marketing toolkit uh, to find out the right topics right questions uh, you can use social media toolkit uh, yeah. uh, and others <laughs> and i just uh, noticed the question uh, from ahmad I guess it's a very, very nice question regarding data automation uh, and how to uh, pull out different metrics from SEMrush. So, uh, yeah, uh, I would suggest you to try out our API. So you are more than welcome to pull out different I think kinds it's just of API. Data. Yeah, but the integration with Google Data Studio is also supported by. Yes, yes, it's supported. Uh, if you. Uh, if you mean that, but also you can uh, uh, pull out data by API and fill it into some spreadsheet or other application, whatever you prefer. Yeah, uh, cool. I can also give you an opportunity to try it out So So just after the event, yeah, we will blast a news update uh, and uh, covering uh, what we already uh, been doing for this evening. So buat kalian yang uh, ikut acara ini ya, kita akan setelah ini kita akan blast email ya. Intinya adalah untuk uh, experience SM Ras uh, sebagai salah satu tools yang mungkin bisa membantu kalian secara bisnis, secara karir ya, baik kalian sebagai business owner juga semoga ini bisa membantu ya. Baik lagi mungkin SM Ras is not for everyone ya, tapi buat kalian yang yang ingin memulai kampanye digital berbasis data, this is one of the tools that I think will will be help you a lot. ya. Yeah. So setelah ini apa? Setelah ini adalah akses ya. Mungkin kalian pengen ingin coba sendiri kan? Saya pengen akses dong ke ras gitu. Saya pengen tahu cara pakainya. Mungkin bisa di display ya. Silahkan kalian masuk ke dalam Rush Discovery. Jadi kita buat program namanya Rush Discovery linknya. Atau saya buka aja langsung ya. Situsnya ada di standoutdigital.id. SEM Discovery. So, uh, you guys should register here. Standoutdigital.id slash SEM Discovery. Ya. Kita akan buka program ini hanya sampai besok. Ya, jadi ini program untuk uh, ini masih ya saya bisa bilang ini sebutannya beta karena saya setelah ini ingin mendapat feedback juga dari kalian apa apa yang perlu diimprove apa studi kasus yang perlu diangkat dan lain sebagainya ya tapi silakan kalian join di SEMRAF Discovery program dari Standout Digital jadi standoutdigital.id/semraf-discovery ya karena dari sini kita juga akan uh, kalian begitu masuk ke member area kalian akan dapat link untuk kalian register SEMrush tanpa harus pakai kartu kredit ya jadi kalian bisa enjoy gunakan SEMrush selama kalian perlu selama dua minggu ya in case kalian ingin tanya ingin uh, lebih lanjut tahu atau kalian ingin extend trial kalian bisa hubungi kami nanti kita akan coba uh, tokan lagi dengan kalian so digital.id slash ECMRAS discovery ya Uh, yeah. Jadi, SEM Rush Discovery ya, yeah. hanya untuk dua hari karena besok kita akan tutup. Untuk kita dapat review ya, dari kalian ngerasa program ini uh, ngebantu atau ada kurang di mana dan lain sebagainya ya. Yeah. Uh, so, let's uh, akhir dari acara kita. So, thank you buat kalian yang sudah hadir di acara ini. Thank you German for for give me give us your insight about digital. So uh, ini adalah akhir dari acara ya. Setelah ini kita akan blast email satu kali lagi ya. Kita akan ada acara lagi nanti ya pastikan Anda sudah terdaftar di standoutdigital.id karena setiap acara event dari Standout Digital kita akan fokuskan untuk bagaimana kita punya wawasan yang lebih baik tentang digital. Oke, saya Victor ya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum, sampai ketemu. Keep stand out and let's go together. Unboxing digital is wrapped up. ya yeah. Assalamualaikum. <laughs>